السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jamaah rahimakumullah, kebanyakan manusia itu, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu mempunyai ilmu, tapi ilmu tentang yang zahir dari kehidupan dunia. Dia memiliki ilmu tentang bagaimana membuat ruangan yang besar ini. Dia memiliki ilmu bagaimana dia membuat ruangan ini jadi sejuk. Dia punya ilmu tentang bagaimana membangun gedung setinggi 1000 meter. Membangun jembatan, membuat sungai, membuat pulau. Dia punya ilmu. Dan kita lihat manusia menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu tentang zahiran minal hayati dunya. Tapi kata Allah, wahum anil akhirati hum ghafirun. Adapun untuk kehidupan akhirat, mereka lalai, mereka lengah. Maka hari ini kita kembali menuntut ilmu. Yang kalau dikatakan, ya kumpul seperti ini di Dubai ini berapa bulan sekali ya, Ma? Nah, setahun sekali, masya Allah, jemaah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari perkumpulan ini, jemaah. Tapi kalau bicara hidup itu suatu ujian. Dunia ini negeri bala. Dan dunia ini tempat yang terkutuk, jemaah. Supaya kita sadar, kita berada di tempat yang suatu saat dia akan bergerak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'una. Mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Kita kalau bicara laknat, laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dalamnya terlaknat. Illa zikrullah. Yang tidak terlaknat itu adalah zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wala. Dan segala ketaatan kepada Allah itu yang tidak terlaknat. Kemudian yang ketiga, wa alimun. Yang tidak terlaknat adalah orang yang alim. Orang yang mengerti ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang aturan-aturan Allah. Yang keempat, wa muta'allim, dan orang yang sedang belajar. Sedangkan akhirat itu darul jaza. Jadi kalau kita lihat, ini tempat bala, tempat beramal, tempat berjuang, dan bukan tempat bersenang-senang di sini. Coba kita lihat
teman-teman yang udah kerja di sini selama 20 tahun, ada yang 15 tahun. Kebayang mau mati di sini apa mau mati di negerinya? Ya, Ma. Mau mati di Dubai apa mau mati di Malaysia? Yang dari Malaysia. Ingin punya di rumah di Dubai apa rumah di Malaysia? Sebagian orang itu dalam kondisi selalu takut dia. Enggak, Ustaz, ana mau pulang ke negeri ana. Ana sudah bikin rumah di sana. Anak-anak sudah sekolah di sana, ana tinggal semuanya di sana. Di sini ya sebentar, hanya cari bekal untuk hidup. Nanti kita akan meninggalkan. Nah, kalau kita bicara di dunia seperti itu, bagaimana dengan akhirat? Ketika kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Nanti kita akan berbincang tentang kematian itu sendiri. Kalau kita melihat dunia sebagai sebuah negeri untuk beramal dan akhirat itu sebagai tempat untuk balasan atas apa yang kita usahakan. Bayangkan jemaah, kita sholat itu gak dapat apa-apa. Kita berangkat ke masjid katanya dapat 27, pulang ya gak kelihatan dapat apa-apa. Kita datang pengajian katanya langkah-langkah mendekatkan ke surga, pulang pengajian gak dapat apa-apa juga kita. Tapi kenapa kita datang ke tempat ini? Karena kita beriman. Bahwasanya balasan itu pasti akan datang. Dan pembagian rizki, pembagian jabatan, pembagian harta di dunia ini tidak ikut amalan. Jangan dipikir orang yang sholatnya banyak rizkinya lebih luas, tidak. Jangan dipikir orang yang sholat malamnya 11 rakaat dengan orang yang tidak pernah sholat malam rizkinya lebih banyak yang sholat malam 11 rakaat, tidak. Bahkan kita bisa melihat orang-orang yang tidak pernah sholat, dia jadi pejabat. Tidak pernah datang ke masjid, Masya Allah, dia menjadi orang terkaya nomor berapa di dunia. Kok bisa seperti itu, Ustaz? Ada orang taat. Tiap hari satu juz Al-Quranul Karim dia baca. Yang itu tiap hari 3 juz. Tapi hidupnya sulit. Sukar hidupnya. Penuh dengan keterbatasan. Supaya kita sadar dunia ini negeri bala dan bukan negeri untuk bersenang-senang. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang yang berakal dari semua golongan, dari semua agama, dari semua sekte, apapun sektenya, apapun agamanya, semua itu bersepakat. Sepakat atas apa, jemaah? Siapa yang tahu? Kesepakatan orang-orang berakal. Jemaah, kok pagi-pagi udah ngantuk, udah ada yang tangannya kayak gini. Baru pagi-pagi udah mau tidur. Nah, kata Ibnu Qayyim, mereka semua bersepakat annan na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Kesenangan tidak bisa diraih dengan kesenangan. Kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan. Kelezatan tidak bisa diraih dengan kelezatan. Itu kesepakatan semua orang yang berakal. Anna na'im la yudraku bin na'im. Wa man athara raha fatathur raha. Kesepakatan yang kedua, bahwa barang siapa yang memilih untuk hidup bersantai ria, untuk rahat-rahat terus, istirahat terus, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Kita yang kuliah tahu teman-teman yang malas, yang suka bolos, yang tidak mau mencatat, yang tidak mau hadir, bagaimana kehidupan dia, jemaah. Dan kita lihat orang-orang yang sukses pun, besar pun, karena perjuangan dan pengorbanan mereka. Ini kesepakatan orang-orang yang berakal. Baik, kalau kita bicara negeri ini, kenapa kok diuji, Ustaz? Kenapa kok harus ada ujian buat kita? Ahibati fillah, yang kita perebutan itu bukan Dubai. Kalau dikatakan umpamanya ada lomba lari. Lomba lari ya jaraknya 40 km.
Yang menang dapat Burj Khalifa. Kira-kira siapa yang ikut jemaah? Kayaknya semua bakal ikut. Walaupun dia tahu mungkin anak kalah, tapi siapa tahu anak menang. Burj Khalifa. Itu yang pertama. Yang kedua dapat Burjul Arab. Yang ketiga dapat semuanya lah, burj-burj dibagi-bagi itu jemaah. Ada berapa burj di sini? Itu dibagi-bagi. Masya Allah. Orang akan berlomba-lomba untuk meraihnya. Mereka akan mengeluarkan energinya, akan mempersiapkan diri untuk semua itu. Bagaimana kalau yang diperebutkan ini yang seluas bumi dan langit? Kita percaya enggak sama surga? Ibu-ibu nih, percaya enggak sama surga? Percaya. Nabi SAW pernah memberikan tausiah kepada perempuan. Datang ke tempatnya perempuan. Ketika habis sholat Idul Fitri, beliau ceramah di tempatnya laki-laki, kemudian datang ke tempatnya perempuan. Beliau mengatakan kepada para wanita, tasaddaqna. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kalian banyak-banyak sedekah. Aku melihat kebanyakan kalian itu menghuni neraka. Itu seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, walima? Kenapa kok kebanyakan kita banyak di neraka?" Beliau menjelaskan alaihi salatu wasalam, "Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir." Perempuan itu banyak mendustakan kebaikan suaminya. Banyak lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Itu para wanita jemaah ketika mendapatkan petuah dari Nabi SAW. Karena mereka beriman. Mereka langsung melepas antingnya. Dilemparkan ke surbannya Bilal bin Rabah. Ada yang melepas gelangnya. Dilemparkan ke surbannya Bilal bin Rabah. Itu iman. Kita beriman enggak dengan surga? Yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang paling rendah di surga. Surga itu derajatnya ada berapa derajat jemaah? Ibu-ibu ada berapa derajat di surga? 7 itu pintu neraka. Ini yang tahu neraka aja ibu-ibu itu. 7 itu pintu neraka. Pintu surga 8. Pintunya ya 8. Berapa derajat di surga? Bapak-bapak, mau masuk surga enggak? Baik. Orang kalau mau naik ke Burj Khalifa, dia mau tanya, jam berapa bukanya? Dia akan tanya. Bayarnya berapa? Antum mau masuk surga? Jam berapa bukanya surga? Bayarnya berapa? Baik, berapa derajat surga? Banyak. Kau tanya berapa tingginya Burj Khalifa? Ya, tinggi lah Ustaz. Ya, memang tinggi dia. Jamaah, kita kayaknya belum mau masuk surga. Kita masih ya ada keinginan tapi belum detail. Surga itu ada mi'a daraja. Ada 100 tingkatan. Baina kulli darajatain, di antara setiap tingkatan itu kama baina sama'i wal ard, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari Muslim menceritakan orang yang terakhir masuk surga, apa yang dia dapatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inni la a'lamu akhir ahli nari khurujan minha. Aku benar-benar mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka. Jamaah, sebuah keyakinan kita semua akan melewati neraka. Semuanya. Kecuali orang-orang kafir. Mereka tidak akan melewati neraka. Mereka akan langsung masuk ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Sedangkan orang-orang yang beriman akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahannam. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha.
Kana ala rabbika hatman maqdiya. Keputusan itu orang harus lewat di atas neraka. Ada yang lewat seperti mata, sekejap mata dia sudah sampai. Tapi dia lewat. Ada orang yang masuk neraka karena amalannya kurang. Ketika ditimbang amalannya dia kurang, dia masuk neraka. Tapi dia beriman. Ada harapan dia keluar dari neraka. Ini orang yang terakhir keluar dari neraka. Wa akhir ahlil jannah dukhulan al jannah. Dan orang yang terakhir masuk surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang ini, rajulun. Apa yang terjadi sama orang ini? Dikatakan kepada mereka, dia itu keluar dari neraka merangkak, jemaah. Bukan berjalan kaki. Habuan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan, udkhul jannah, kau masuk surga. Surga itu pintunya 8. Luasnya pintu surga itu seperti apa? Siapa yang tahu, ibu-ibu? Berapa lebarnya pintu surga? Bapak-bapak lah yang ahli ahli ngukur-ngukur tanah, ngukur apa, ngukur pesawat apa. Berapa jemaah? Jemaah itu mau masuk surga enggak? Nah, Fadhil Zahir. Dari Makkah, Hajar. Di mana Hajar itu? Enggak tahu juga dia jemaah. Berapa luasnya? Lebarnya berapa kilometer? 2000 lebih. Coba dilihat nanti jemaah. Kasih hadiah enggak apa-apa jemaah. Min Makkah ila Hajar. Itu kira-kira jaraknya ya 850-an mil. Kalau dilihat di Google Map, dulu orang enggak tahu berapa jaraknya, sekarang orang bisa mengukur berapa jarak dari Mekah ke Hajar, ada dari Mekah ke Busra. Kira-kira 1200 kilometer itu lebar pintunya. Nanti pada hari kiamat yang 8 itu tahu-tahu penuh berdesak-desakan. Nih orang sudah sepi. Jadi pintu surga itu sudah kosong, sudah tak ada orang sama sekali sudah. Maka dikatakan kepada dia, idhab udkhul jannah, masuk sana kau surga. Dia lihat surga kok kayaknya sudah penuh jemaah. Ramai suaranya orang-orang, dia bagi ya Allah, udah penuh surganya, aku mau kemana gitu kata dia. Lalu dikatakan kepada dia, idhab fadkhulil jannah, engkau pergi, engkau lihat lagi surga, masuk surga sana. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Digambarkan dalam benak dia surga itu sudah penuh sampai 3 kali. Lalu Allah mengatakan, idhab fadkhulil jannah, engkau sana sudah, masuk surga. Fa innalaka mithla dunya wa ashrata amsalih. Bagimu seperti dunia dan 10 kali lipat. Itu orang terakhir masuk surga dapat seperti dunia 10 kali lipat, bukan seperti Dubai 10 kali lipat. Allahu Akbar jemaah. Orang ini bertanya kepada Allah, "Awatadhaku bi wa antal malik?" Ya Allah, gimana engkau menertawakan aku? Engkau itu raja. Orang sambil berkata seperti itu. Artinya dalam benak dia enggak mungkin dia dapat seluas dunia dan 10 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa mendengarkan orang ini mengatakan kepada Allah hal itu, dan kemudian beliau menjelaskan, "Dzalika adna ahlil jannati manzilatan." Itu adalah kedudukan penghuni surga terendah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan jemaah? Antum mau enggak? Kalau dikasih tahu Bapak, insyaallah 20 tahun lagi kita kasih Burj Khalifah. Berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Kerja apa? Pokoknya tidur di Burj Khalifah sudah.
bersih-bersih di sana 20 tahun. Mau enggak antum jemaah? Cuma itu doang, pokok tidur di sana, iya. Kita akan lakukan itu. Tapi untuk yang seluasnya, seluas langit dan bumi, kita tidak mau melakukan apa-apa. Lihat orang-orang yang iktikaf. Berapa hari dia iktikaf di masjid? Di 10 hari akhir Ramadan. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Karena dia percaya. Untuk meraih sesuatu yang besar, harus mengorbankan sesuatu yang besar. Maka ahibati fillah, kemarin kita bicara tentang manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita semua mengaku Islam. Betul? Bapak-bapak ngaku orang Islam. Ibu-ibu ngaku orang Islam, hadir di tempat ini. Banyak orang mengaku Muslim. Dibuka KTP-nya Muslim. Dilihat identitasnya Muslim. Apakah akan diterima keislaman seseorang hanya dengan mengatakan I am Muslim? Di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah mengatakan ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji, mereka tidak difitnah? Itu persangkaan yang tidak benar. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka agar tampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Apakah semua yang hadir di tempat ini Muslim? Ya mungkin. Tapi ada yang pura-pura Islam. Kapan akan nampak keislaman dia dan kekufurannya? Kalau ada fitnah. Maka ujian itu untuk menampakkan. Dan kita lihat ujian yang Allah berikan kepada tukang sihir Fir'aun. Jamaah bisa bayangin. Tukang sihir Fir'aun itu, kalau Ibnu Katsir berbincang dalam tafsirnya mengatakan jumlah mereka itu sampai puluhan ribu yang datang bersama kepala-kepala mereka, bersama anak buah mereka. Allah menceritakan tatkala tukang sihir itu melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Allah menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa ulqiyas saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa. Coba dilihat jemaah, ini di surat Taha ayat 70. Di surat Taha ayat 70, tukang-tukang sihir itu langsung sujud ketika melihat mukjizat Nabi Musa. Lalu mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Saat itu langsung dikasih fitnah. Diuji apakah mereka benar-benar beriman atau hanya omongannya aja, hatinya tidak beriman. Allah mengatakan, Fir'aun berkata kepada tukang sihir itu, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada dia sebelum aku kasih izin. Karena Fir'aun merasa dia Tuhan, dia yang berhak menentukan, dia yang berhak melarang dan memerintahkan. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang.
Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adzaban wa abqa. Agar kalian tahu siapa di antara kita yang azabnya paling pedih dan paling abadi. Apa jawaban tukang sihir Fir'aun? Mereka mengatakan qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatara. Enggak mungkin kita akan mementingkan engkau. Lebih mengutamakan dirimu atas kebenaran yang telah datang kepada kami. Faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sudah engkau mau memutuskan sebuah hukuman, memberikan sanksi kepada kami, lakukan apa yang kau sukai. Engkau hanya akan menyelesaikan kehidupan dunia ini. Subhanallah jemaah. Jadi orang yang beriman itu pasti diuji. Kalau antum tidak mendapatkan ujian, lihat ujian itu macam-macam. Ada ujian itu berupa kesusahan dan ada ujian itu berupa harta dan kenikmatan. Semuanya ujian. Para sahabat Nabi diuji. Salah satu ujian mereka itu adalah Isra dan Mi'raj. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas ke Sidratil Muntaha. Pulang dari sana, beliau cerita kepada para sahabatnya, sebagian ada yang murtad. Sahabat nih ketika dikasih tahu bahwa beliau alaihi salatu wasallam telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam hitungan beberapa jam saja. Apa kata mereka, mana mungkin? Apalagi orang-orang kafir pada waktu itu berusaha menyebarkan syubhat, kerancuan dalam beragama. Masa engkau percaya? Sebagian ada yang murtad. Abu Jahal datang kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, kau udah dengar? Dengar apa kata dia? Tuh, sahibmu, sahabatmu mengatakan dia telah berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus balik lagi. Kata Abu Bakar, kalau dia mengatakan itu, pasti dia benar. Abu Bakar, gak masuk akal. Kata dia. Kita itu naik onta, satu bulan, pulang satu bulan. Nih sahibmu hanya di sebagian malam tahu-tahu sudah sampai. Kata dia, aku percaya yang lebih dari itu. Aku percaya dengan informasi dari langit, kabar dari langit yang datang pagi dan petang kepada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar lulus ujian jamaah. Hijrah. Ini ujian lagi. Para sahabat diperintahkan untuk meninggalkan rumah mereka, harta mereka, pekerjaan mereka, hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah tidur di masjid. Sahabat-sahabat yang besar jemaah. Umar bin Khattab itu datang ke Madinah kerjanya ngapain? Gembala kambing. Abdurrahman bin Auf, konglomerat Mekah sampai kota Madinah tidak punya uang sama sekali. Ujian buat mereka. Mereka memilih dunia atau memilih Allah Subhanahu wa taala. Sampai kota Madinah ada ujian lagi buat para sahabat. Ada fitnah buat mereka. Fitnah ini untuk menampakkan mana yang emas asli dan mana yang imitasi. Sampai kota Madinah ada ujian berpindahnya kiblat. Kiblat dipindah-pindah jemaah. Mereka mengatakan, ini agama apa ini? Kemarin ngadep ke Masjidil Aqsa, sekarang ngadep ke Masjidil Haram. Ada yang juga murtad yang menolak hal itu. Dan Allah ceritakan, sayqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nanti orang-orang bodoh itu akan mengatakan, kenapa kok pindah-pindah kiblatnya ini?
Sebelum turun ayat itu Allah sudah turunkan, sebelum turun ayat pemindahan kiblat Allah sudah turunkan ayat ini berkaitan dengan orang-orang bodoh yang tidak percaya dengan urusan agamanya. Dan itu fitnah lagi jemaah. Perang juga fitnah. Ahibati fillah, kalau diajak duduk, makan bersama, ngobrol bersama, semua suka. Tapi kalau diajak berjuang di jalan Allah, apakah semuanya siap? Wallahu a'lam. Antum lihat kalau diajak pengajian, yuk kajian yuk, aduh aku capek ini itu macam-macam. Yuk main bola kita ngobrol, makan, oh bismillah berangkat. Kenapa kalau diajak untuk kajian berat, diajak untuk main bola, untuk liburan ke pantai langsung berangkat. Itu pun ujian. Makanya pada waktu perang Uhud, dari mana mau tanya ibu-ibu nih, perang Uhud itu kapan terjadi? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Nah, itu ada mic. Di bulan Ramadan itu perang Badar, perang Uhud. Tahun keberapa mana? Ya, kasih mic-nya. Tahun 3 Hijriah, betul. Kasih hadiahnya. Masya Allah. Tahun 3 Hijriah, pertanyaan buat bapak-bapak sekarang. Berapa lawan berapa? Jemaah, kita kalau enggak tahu sejarah kita, kita tidak akan pernah kembali jaya. Karena di sana ada pelajaran indah buat kita. Berapa? 1000 lawan 10.000. Ya, salah. 3000 lawan 300. Betul bapak-bapak? Salah katanya bapak-bapak. Yang benar, oh belakang ada. 700 lawan 10.000. Iya jemaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana bapak-bapak sekarang? Berapa? Angkat tangan yang mau jawab. 700 lawan 3.000. 300 lawan 700. Ini udah benar 700 lawan 3.000. Masya Allah, maksa jemaah. Masya Allah. Jadi ilmunya sekarang di mana? Di Mbah Google. Set langsung. Itu jawab dari ingatan sendiri apa Mbah Google? Dapat dari mana ilmunya? Allahu Akbar. Yalah kasih hadiah gak apa-apa lah. Walaupun nyontek gitu jemaah. Kalau ujian itu dikeluarkan dari kelas itu jemaah. Nah ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar dari kota Madinah, Rasulullah s.a.w. bersama 1000 orang. Tapi di tengah jalan 300 orang pulang. Mereka lah orang-orang munafikin. Makanya fitnah-fitnah itu turun untuk melihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Ahibati fillah, di surat Ali Imran ayat 197 Allah mengatakan, ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabith minat tayyib. Enggak mungkin Allah akan membiarkan kalian seperti ini. Artinya orang Islam, kumpul sama orang Islam, dibiarkan mereka berkumpul, enggak. Sampai terpisah mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya Allah akan turunkan fitnah. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Allah juga enggak kasih ilmu kepada kalian tentang yang gaib. Artinya kita kumpul kadang-kadang lihat kok kayaknya semua orang baik ya, semuanya beriman ya. Nanti ketika ada fitnah kelihatan mana kawan dan mana lawan.
Itulah ujian yang Allah turunkan. Ahibati fillah, subhanallah, berbicara tentang beragamnya ujian ini, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 156. Sebuah ayat yang sering kita dengarkan. Allah mengatakan, walanabluwannakum. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian. Pasti itu jemaah. Bishay'in minal khawf. Dengan rasa takut. Ibu-ibu takut kehilangan anak-anaknya. Bapak-bapak takut kehilangan pekerjaannya. Ibu-ibu takut kehilangan suaminya. Suami takut kehilangan istrinya. Ada rasa takut. Ujian. Gak tahu kalau di sini. Kadangkala kita itu parkir motor. Takut motor kita hilang. Takut mobil kita hilang. Ada rasa ketakutan. Takut dengan masa depan anak-anak kita. Gimana nanti anak-anak kita. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Walju' dan kelaparan. Ada yang diuji dengan rasa takut, ada yang diuji dengan kelaparan. Mungkin sebagian kita tidak diuji dengan kelaparan, jemaah. Nanti ketika kajian mungkin akan kelihatan. Ada yang bawa makanan, anak lapar, Ustaz. Datang keluar, diuji dengan kelaparan. Dengarkan pengajian apa makan? Milih mana? Oh, milih dua-duanya, jemaah. Gimana keluar kehilangan 5 menit keluar ada berapa ilmu yang dia kehilangan? Nanti Ustaz, kan ini direkam Ustaz. Nanti kita nonton rekamannya. Masya Allah, manusia jemaah. Allah akan uji dengan kelaparan. Wa naqsin minal amwal wal anfusi wath-thamarat. Allah akan uji dengan kekurangan harta. Subhanallah jemaah. Kadangkala sebagian orang bekerja gajinya besar lama-kelamaan. Dia berkurang gaji yang dia dapat. Ada ketakutan untuk diberhentikan, dirumahkan dari pekerjaan dia. Kemudian kekurangan orang-orang yang dia cintai. Wassamarat. Kita lihat sebagian petani itu lagi menanam. Umpamanya dia menanam buah-buahan. Tahu-tahu datang hujan jamaah. Hancur semua hasilnya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Pertanyaannya, siapa sih orang yang bersabar? Fadhil jemaah. Kriteria orang bersabar itu seperti apa? Orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Bukan sabar, syukur itu. Sabar. Sabar dan syukur ini derajat yang berbeda. Ada orang yang bersyukur, ada orang yang bersabar. Pertanyaan sabar. Jemaah, jawabannya di ayat ini. Masa gak ada yang buka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang bersabar adalah orang tatkala tertimpa musibah dia mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang bersabar. Sabar itu sebuah keyakinan di hati kita bahwa takdir itu sudah Allah tentukan. Itu yang pertama, menerima takdir itu. Dan dia kemudian mengucapkan ucapan ini. Kemudian ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau terkena musibah. Selain membaca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa ibu-ibu? Doa kalau terkena musibah. Nah. Kita ini kayak gak pernah kena musibah ya. Sehingga gak hafal doa kalau kena musibah. Cakap Melayu. Tak apa-apa cakap Melayu. Apa doanya? Semoga Allah menggantikan yang lebih baik. Ada doa sebelumnya. Berilah pahala.
Eh, kasih hadiah nggak apa-apa. Berarti dua, yang kasih pahala satu, yang sana satu. Masya Allah. Jadi setengah-setengah jawabannya jemaah. Doa yang pertama, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Karena kita kemarin sampaikan semua gerak-gerik kita adalah ibadah. Sampai dalam musibah pun kita mengatakan Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Orang ini akan mendapatkan apa? Kata Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Allah bersalawat kepada orang-orang yang bersabar. Wa rahmah. Dan Allah akan berikan rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, tadi ada yang menyinggung tentang syukur. Ada orang kena musibah bersyukur. Pertanyaannya kenapa? Kok orang kena musibah, kalau sabar ini biasa. Memang itu yang harus dia lakukan. Ada yang naik tingkatannya bersyukur, memuji Allah SWT. Pertanyaannya, kenapa dia bersyukur? Nah, siapa yang mau jawab? Iya. Mic-nya mana? Mic-nya cuma satu. Ibu, bapak-bapak. Ya, kalau dosanya diampuni atau derajatnya dinaikkan karena dia... Dia bersyukur karena? Karena dosanya ada dosanya yang diampuni dan atau derajatnya dinaikkan. Dia bersyukur kepada Allah karena merasa musibah itu menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kasih hadiah. Yang lainnya? Kenapa dia bersyukur? Selain tadi dia ampunnya dosa-dosa, diangkat derajatnya. Jemaah. Dia bersyukur karena musibahnya tidak lebih besar dari itu. Umpamanya dia kehilangan motor, alhamdulillah hanya kehilangan motor, ya Allah. Enggak kehilangan rumah, enggak kehilangan lainnya. Ada lagi yang bersyukur karena musibahnya bukan di agamanya, alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa sholat. Ada orang-orang yang musibahnya kehilangan sholat. Dia hanya kehilangan motornya. Baik, barakallahu fikum. Ahibati billah, mungkinkah kita masuk surga tanpa ujian? Gak mungkin. Harus melewati ujian. Orang yang mau datang ke sebuah negeri, dia harus punya paspor. Kadangkala paspor gak cukup, harus punya visa. Alhamdulillah Ustaz, paspor visa punya, tapi gak bisa berangkat. Kenapa? Gak punya tiket. Gak bisa. Artinya ujian itu antum gak akan mungkin bisa sampai ke sini kecuali melewatin tadi. Ada paspor, ada visa, ada tiket. Subhanallah jemaah. Kemudian setelah punya paspor, tiket, dan visa, apakah bisa langsung ke Dubai tanpa pemeriksaan? Tak bisa. Tetap diperiksa, dilihat, disesuaikan. Nama di paspor dengan visa dilihat sama gak? Oh, tak sama. Ada tambahan huruf S, tak bisa antum sudah masuk. Ya kan S-nya tinggal dihapus gitu kan, selesai gitu dia. Tak semudah itu. Bagaimana dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Di surat Al-Baqarah ayat 224. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian boleh masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian boleh masuk surga. Bayangkan ayat ini turun di kota Madinah kepada para sahabat Nabi yang sudah 13 tahun di kota Mekah disiksa, ditindas, dizalimin, disakiti, masih turun ayat ini. Kalian mengira kalian boleh masuk surga?
Sedangkan kalian belum ditimpa dengan musibah-musibah seperti yang menimpa orang-orang yang terdahulu. Mereka ditimpa penyakit, mereka ditimpa kelaparan. Jadi kalau ada jamaah yang mungkin biasanya perempuan yang dia kena kanker, ada yang kanker payudara, yang kanker usus, kanker macam-macam. Ketika dapat itu langsung yakin ya Allah, memang masuk surga itu harus melalui perjuangan dan pengorbanan. Gak perlu ya Allah, kenapa aku kalau dikasih sakit, aku kan ngaji tiap hari ya Allah. Jangan. Yakin memang jalan ke surga itu harus berjuang. Wazulzilu. Dan digoyangkan keimanan mereka, diuji. Dia menerima atau menolak takdir Allah SWT. Beriman atau kafir dia. Hatta yaqulur rasul, sampai utusan Allah rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersama rasul itu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun, kata mereka. Dari beratnya perjuangan untuk masuk surga. Ahibati fillah, di antara fitnah yang berat selain musibah adalah fitnah kenikmatan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa ke Dubai ini diuji apa enggak diuji? Diuji. Yang enggak bisa berangkat ke Dubai juga diuji. Sebagian orang ketika dapat ujian kemiskinan, kesukaran dalam hidup, masya Allah, soft pertama. Bapak-bapak kalau lagi susah, kelihatan soft pertama dia terus. Ketika musibahnya sudah hilang, soft kedua. Ketika naik pangkat dan jabatannya, masbuk. Tahu masbuk? Jamaah udah assalamualaikum, dia baru datang. Ya Allah, afwan ya Allah, Allahu Akbar, sholat dia jamaah. Subhanallah. Di surat Al-A'raf ayat 168, Allah mengatakan, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, dan kami berikan bala kepada mereka dengan al-hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kenyamanan-kenyamanan, wasayyiat, dan dengan keburukan-keburukan. Tujuannya apa? Sama, tujuannya satu. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang turun itu agar kita kembali. Sebagian orang dulu ketika susah gak pernah ke masjid. Dikasih nikmat masya Allah. Berangkat umroh, berangkat haji. Kita bisa melihat dia bangun masjid masya Allah. Dan ada sebagian orang yang dikasih nikmat kesusahan. Itu lebih baik buat dia. Karena sejak susah Ustaz, ana bisa sholat malam. Ana bisa puasa Senin Kamis. Ketika ana kaya banyak harta, ana tidak bisa melakukan ibadah itu. Dan di antara fitnah terbesar, ujian terbesar adalah harta dan anak. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, kata Allah. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kata Allah, ketahuilah. Kita ini dikasih ujian sama Allah dan Allah udah kasih tahu ujiannya A, B, C, D, E, dikasih tahu. Sehingga mudah bagi kita untuk melewatin ujian-ujian tersebut. Dan Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah memiliki pahala yang besar sekali. Fitnah anak. Kalau kita bicara, sebelum bicara fitnah harta, bicara fitnah anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana anak ini fitnah. Yang pertama, al-waladu majbanatun.
mabkhalatun mahzanah majhala. Anak itu membuat orang tuanya bertindak bodoh. Gara-gara anak, orang tua melakukan kebodohan. Sebagian orang mencuri buat siapa? Anaknya. Sedih kita jamaah. Kadangkala ada ibu-ibu ke supermarket, dia ngambil susu, dia taruh di dalam jilbabnya, bukan untuk dijual, tapi untuk siapa? Anaknya. Sebagian ibu-ibu ini berangkat ke Dubai, anaknya ditinggal di Indonesia. Siapa yang ngurusin anaknya? Wallahu a'lam. Anak tinggal di sana, anak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang bertindak bodoh demi anaknya. Wallahi jamaah, ada seorang ibu yang ninggalkan anaknya kerja di Saudi. Waktu itu anak di Medina. Dia tetangga. Dari baiknya ibu ini tiap bulan dia kirim duit buat anaknya. Ternyata anaknya jadi preman. Tahu preman? Apa? Samseng. Iya, samseng. Iya. Nih ibu masya Allah tiap bulan kirim duit buat anaknya. Anaknya jadi samseng. Fitnah tadi ujian. Membuat ibunya melakukan tindakan kebodohan. Padahal anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Mabkhalah. Ujian orang tua jadi bakhil. Bakhil itu apa tadi malam kita bicara? Kedekut. Kedekut. Sebelum menikah, sebelum punya anak, ini ayah, bunda ini masya Allah, sodakoh sana, sodakoh sini. Punya anak, berhenti sodakohnya. Kenapa? Anu menabung buat masa depan anaknya. Fitnah. Lebih baik punya anak apa enggak punya anak? Punya anak berhenti sedekah. Tak punya anak sedekah terus. Sampai sebagian ibu-ibu nih, masya Allah jemaah, kadangkala dia beli kalung emas ya, dia beli gelang ditaruh buat siapa? Nanti buat anaknya kalau menikah. Anaknya umur berapa? Baru 2 tahun, Ustaz. Subhanallah. Kenapa tidak disedekahkan nanti insya Allah datang rezekinya? Iya Ustaz, tapi kan kita mempersiapkan diri. Tuh, fitnah anak ini. Buat orang tuanya jadi bakhil. Yang ketiga, anak itu mewariskan al-juban, penakut. Orang tua jadi takut. Mau berangkat umroh, ya Allah, anaknya masih kecil Pak Ustaz. Mau berangkat haji, anaknya masih kecil. Terus umrohnya kapan? Wallahu a'lam. Punya anak, masya Allah, umur 2 tahun. Insya Allah nanti anaknya kalau sudah 3 tahun, saya mau umroh. Saya mau haji. Hamil lagi. Aduh, gak jadi Ustaz. Fitnah. Ada yang sampai 10 tahun gak berangkat-berangkat umroh dan haji. Karena apa? Anak. Subhanallah jemaah, ujian benar-benar fitnah. Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya baru dalam susuan, masih dalam susuan jemaah, ditinggal di Mekah. Ini ujian. Nabi Ibrahim membawa Hajar bersama Ismail ditaruh di Mekah. Kita lihat bagaimana proses Nabi Ibrahim diuji, Hajar diuji bersama Ismail. Mereka lulus enggak dalam ujian ini? Ketika ditaruh di Mekah, tidak ada apa-apa Mekah. Kalau sekarang orang ke Mekah wajar. Semua fasilitas ada. Itu Hajar ditaruh di sana, dia gendong Ismail. Dikasih satu wadah kurma, satu wadah air. Kemudian Nabi Ibrahim pergi. Itu Hajar ikut. Nabi Ibrahim dengan naik ontanya, Hajar ikut. Ditanya, ya Ibrahim, ila man takiluna? Ibrahim, engkau titipkan kepada siapa kami di sini? Engkau tinggalkan kami kepada siapa? Enggak ada siapa-siapa di sini, Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Jalan terus. Hajar tanya lagi. Ya Ibrahim, ila man takiluna?
Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami? Nabi Ibrahim enggak jawab. Dan tidak menoleh juga kepada Hajar, kepada istrinya. Sampai yang ketiga, Hajar merasa pertanyaannya salah. Maka diganti pertanyaannya. Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allah amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, naam, iya. Apa kata Hajar, silahkan kau pergi. Allah tidak akan melantarkan kita, kata dia. Subhanallah. Itu ujian. Jadi anak ini jadi ujian. Nabi Ibrahim disuruh ninggalin. Bagaimana sayangnya Nabi Ibrahim, dia berpikir dengan siapa dia di sana. Dia titipkan kepada Allah Jalla Jalla. Maka itu anak membuat orang tuanya jadi pengecut. Kalau dulu di masa jihad fi sabilillah, mereka berpikir, ya Allah, anak kalau nanti berjuang jalan Allah, mati, siapa yang merawat anak-anak nantinya? Siapa yang kasih nafkah kepada mereka? Ujian buat orang tuanya. Maka jangan sampai orang tuanya ya gagal dalam ujian ini. Taip, yang keempat, anak itu ujian mahzana. Bikin orang tuanya kepikiran, jemaah. Sedih sama anak. Ada yang tak bisa tidur malam. Ada yang kadang kala dia sampai tak enak makan karena kepikiran sama anaknya. Anaknya sakit, anaknya masuk hospital, anaknya mungkin berantem di sekolahan. Ada ujian dari Allah SWT. Itu ujian anak. Adapun harta, bagaimana ujian harta, jemaah? Kalau anak boleh tanya, yang membuat bapak-bapak datang ke Dubai ini apa sih? Apa yang membuat datang ke sini Burj Khalifa, jemaah? Fulus. Orang tuanya ditinggal. Iya. Dia punya bapak, dia ibu, kadang-kadang dia tinggal. Untuk apa? Fulus. Kadang-kadang dia bisa pulang setahun dua kali, tapi dia milih pulang setahun sekali. Karena apa? Anusat. Uang tiket bisa untuk beli tas. Ini kembali ke ibu-ibu, jemaah. Ujian harta itu, jemaah. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, jangan sampai harta ini membuat putusnya silaturahim. Jangan sampai gara-gara kita mencari harta di sini, kita jadi jarang berjumpa dengan kedua orang tua kita. Dan tidak sedikit harta yang memutuskan tali silaturahim, khususnya harta warisan, harta pusaka. Gara-gara orang tuanya meninggal dunia, abang sama adiknya tak mau kenal. Ponakan sama pamannya tak mau kenal lagi. Ini gara-gara harta. Coba kita lihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini. Apa penyebabnya, jemaah? Harta. Perampokan karena harta. Na'udzubillah. Kalau kita lihat perempuan-perempuan yang menjadi pelacur. Pelacur bahasa Malaysianya apa? Sama. Karena apa sih mereka? Harta. Harta, jemaah. Padahal harta ini ditinggal. Tapi itulah fitnah. Pernah melihat orang, ya kalau bicara orang paling kaya di Dubai ini siapa, jemaah? Sheikh. Baik, kira-kira Sheikh itu makannya berapa piring? Karena dia punya duit banyak, makannya berapa piring? 10 piring? Nggak ada. Sheikh itu punya jam 100 umpamanya, jam yang merek mahal-mahal, masya Allah. Pertanyaannya, yang dipakai di tangannya berapa? Dia bisa pakai dua, sini dua, sini dua. Kata orang-orang, gila nih, pakai jam. Betul, jemaah, itu harta. Fitnah harta ini benar-benar dahsyat sekali. Makanya Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqum, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian terlalaikan dari mengingat Allah gara-gara harta dan anak kalian. Orang lupa halal haram. Yang kita lihat korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana, penipuan di mana-mana. Masya Allah, ada yang tidur kayaknya jemaah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan sampai gara-gara harta, anak, keluarga, kemudian kita lupa dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat Jumat, kalau di Indonesia, entah di Malaysia, di Indonesia itu masjid baru penuh kalau khatib udah naik mimbar khutbah kedua. Iya. Kenapa sih? Kok mereka gak datang? Karena fitnah di luar. Fitnah harta aja. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat kita akan ditanya tentang dua hal berkaitan dengan harta. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dapat dari mana itu uang? Dan kemana itu dikeluarkan? Dua pertanyaan. Kemudian selain fitnah harta ini, bagi para lelaki fitnah apa? Fitnah wanita. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini hijau warnanya, manis rasanya. Masuk ke mana kita? Tanya jawab, soalan. Baik. Terakhir ini jemaah berkaitan dengan fitnah wanita. Dunia ini hijau warnanya, manis rasanya. Wallahu mustakhlifukum fi. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalamnya. Fayandur kaifa ta'malun. Allah ingin melihat bagaimana amalan kalian. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati sama wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama Bani Israil jadi rusak, binasa itu gara-gara wanita. Makanya ada istilah ladies first. Dalam Islam enggak dipakai cuma. Kalau antum keluar dari lift, kalau ada perempuan, siapa dulu yang keluar? Perempuan apa bapak-bapak? Bapak-bapak. Kalau berjalan di depan ada perempuan, bapak-bapak tetap di belakang apa jalan ke depan? Enggak usah, biar yang perempuan duluan. Sambil dia lihat kakinya, lihat. Betul cuma. Maka untuk menghindari fitnah perempuan, laki-laki jalan di depan perempuan. Jangan di belakang perempuan. Karena dia fitnah. Subhanallah jemaah. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada wanita. Bahkan kalau bicara pandangan mata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nadratu sahmun min sihami iblis al-masmua." Pandangan mata itu adalah anak panah beracunnya iblis. Kita tuh ngelihat perempuan sekarang lewat, kita lihat, selesai sudah. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Malam hari, lihat istri, kok cantikan yang tadi ya. Datang, racunnya bereaksi di sana. Tapi tatkala kita menundukkan pandangan kita, selesai. Makanya berkaitan dengan fitnah wanita, ya kita lihatlah jemaah. Yang dijual di jalan-jalan itu laki-laki apa wanita? Yang disponsor-sponsor itu? Nanti keluar dari sini ada wanita di? Nah, nanti berapa meter dekat masjid ada wanita lagi. Sepanjang jalan foto-foto wanita. Kenapa? Karena mereka memang makhluk yang indah.
yang Allah ciptakan sebagai ujian buat kaum laki-laki. Sehingga kalau bicara di surga itu, bicara apa? Bidadari-bidadari surga. Ibu-ibu tahu gak kerudungnya bidadari surga kayak apa? Kalau kita bicara tas paling mahal berapa miliar jemaah? Berapa? 1 juta dirham? 5 juta dirham? Subhanallah. Kerudungnya perempuan surga itu, kerudungnya bidadari surga itu harganya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Jadi kalau kerudung itu diganti sama Dubai jamaah, gak ada harganya Dubai. Lebih mahal kerudungnya bidadari surga. Maka di sini kaum lelaki ketika diperintahkan untuk menundukkan pandangan, tapi dia berharap. Karena ibadah itu dengan cinta, dengan harapan dan rasa takut. Kita berharap akan mendapatkan ganti yang lebih baik di surga Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ingat, dalam ujian ini yang lulus adalah yang bersyukur dalam kenikmatan dan yang bersabar dalam musibah, jemaah. Barakallahu fikum. Baik, ini ada banyak pertanyaan. Manakah yang lebih afdol? Stop bekerja karena harta sudah cukup untuk kemudian mencari ilmu din, atau bekerja dengan ilmu agama seadanya tapi bisa tetap zakat dan sedekah? Ahibati fillah, tidak semua harus jadi ustaz. Tidak semua harus jadi ustaz, tapi semua wajib menuntut ilmu agama. Kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Kalau kita melihat para sahabat Nabi, mereka berbeda-beda. Ada yang kaya raya, banyak sedekahnya, tapi tetap berilmu. Kita tahu Utsman bin Affan, dia berilmu masya Allah dengan kekayaannya. Abdurrahman bin Auf, memang dia tidak jadi guru, dia tidak duduk di masjid mengajar, tapi dia punya ilmu yang dengannya dia menjadikan harta itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, kalau engkau bisa bekerja, tetap bekerja tapi menghususkan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, kalau istilah orang itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau engkau bekerja untuk dunia 8 jam, 8 jam untuk akhirat. Itu baru namanya seimbang. Kalau dunia 8 jam, datang menuntut ilmu sepekan sekali. Jumat atau hari Sabtu, telat lagi datangnya. Dia kerjaan gak pernah telat, jemaah. Kita lihat nih ibu-ibu yang telat. Pernah telat dalam pekerjaan. Bapak-bapak, masya Allah, sebelum waktunya sudah datang. Maka tolong kalau bisa menggabungkan antara duanya, silahkan. Tapi kalau enggak, mana yang lebih diutamakan, Ustaz? Anak punya harta udah cukup, tapi hafalan Quran anak kok belum punya, Ustaz. Ya silahkan ambil cuti umpamanya, berusaha untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Dan ada seorang wanita di Madinah, jamaah, umur 60 tahun. Umur 60 tahun. Dia berhenti, selesai dari pekerjaannya, kemudian dia menghafal Quran. 3 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Masya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi setiap orang melihat kondisi dirinya, tidak bisa sama satu sama lainnya. Apakah untuk harta anak yatim dan orang-orang tua tetap harus dibayarkan zakat mal padahal mereka tidak mampu mencari nafkah lagi? Ahibati fillah, zakat itu ngurangin harta apa nambah harta? Ini kan pertanyaannya. Nah, zakat itu menumbuhkan harta. Apa artinya zakat? Zakat artinya tumbuh, bersih dan tumbuh.
Jadi ketika berpikir mengeluarkan zakat itu, jangan sampai ada pikiran berkurang hartanya. Punya uang 1 juta dirham, zakatnya berapa? Berapa 2,5% itu? 25 ribu. Ketika dikeluarkan 25 ribu, kita lihat berkurang ya? Tinggal 975 ribu. Tapi kita harus yakin kalau harta itu tidak berkurang. Kenapa? Karena dia akan berkembang. Salah satu berkembangnya itu dengan berkah. Jadi sisa uangnya itu berkah. Ustaz, tapi kan ini orang tua Ustaz, gak punya kerjaan Ustaz. Apalagi gak punya kerjaan. Berarti kan uangnya kalau dimakan terus akan habis. Zakat lagi, uangnya itu akan berkembang lagi, akan tumbuh dan akan bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Karena ada orang yang gak percaya. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Beliau mengatakan salasatun uqsimu alaihin, ada tiga hal yang aku bersumpah. Salah satunya ma naqasat sadaqatun min mal. Bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta, tidak berkurang. Kemudian kita tahu yang ada zakatnya itu adalah harta yang mengendap. Harta yang beku. Setelah sampai nisabnya dan sampai 1 tahun. Umpamanya hari ini nih, ana punya uang ya 100 ribu dirham. 100 ribu dirham nih berapa juta jemaah? 350 juta. Hah? 370 juta. Taib. Apakah wajib anak keluarkan zakatnya sekarang? Tidak. Nunggu tahun depan. Setelah 1 tahun ternyata uangnya sisanya 300 juta. Sisanya 300 juta. Bapak-bapak yang Malaysia tahu kan 300 juta? 300 juta, 300 juta rupiah. Berapa ringgit? Ya kira-kira 80 lah. 80 ribu ringgit. Iya kurang lebih lah jemaah. Setelah itu baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nanti seperti itu. Tahun depan uangnya Ustaz tinggal 50 ribu ringgit. Ya sudah keluarkan dari sana. Ustaz kan berkurang Ustaz. Yakin gak berkurang? Itu iman yang bicara jemaah. Bagaimana tidak berkurang padahal jumlah nominalnya berkurang? Berkah. Yang pertama, harta itu tidak menyebabkan musibah. Dengan banyak sedekah mengeluarkan zakat, mobil kita tidak insiden, tidak tabrakan. Kita tak sakit. Ada cerita teman-teman Malaysia, biaya berobat di mana? Di Dubai ini mahal. Ada yang kakinya patah, akhirnya terpaksa berobat di mana? Malaysia, pulang ke Malaysia dia jemaah. Masya Allah, dengan kita sedekah, kita gak patah tulang. Kita sembuh dari penyakit. Itu salah satu makna harta yang dikeluarkan dengan sedekah atau zakat tidak akan berkurang. Barakallahu fikum. Tahun 1 Hijriah dihitung dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kenapa SAW jemaah? Sau. Tulislah sallallahu alaihi wasallam. Masa nama Nabi alaihi salatu wasallam kita pelit untuk menulis lengkap sallallahu alaihi wasallam. Ini loh tulisan yang akan berada di timbangan pada hari kiamat. Yang akan dalam catatan dan rapot kebaikan kita. Tahun 1 Hijriah dihitung dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal? Dan sebelum tahun hijrah menggunakan tahun apa? Apakah Masehi? Ya berkaitan dengan tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9,
Ada yang mengatakan tanggal 12 karena memang pada waktu itu belum ada pencatatan akte kelahiran. Apa akte kelahiran, jemaah? Apa? Sijil. Nggak ada catatan. Makanya ada khilaf biasa. Biasa terjadi khilaf itu karena memang tidak ada pencatatan pada waktu itu. Itu apalagi belum ada Islam. Pada masa jahiliyah Rasulullah SAW lahir. Beliau baru diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Kalau bicara tanggal dan bulan, 12 bulan jemaah yang dimulai dengan Muharram yang berakhir dengan Dzulhijjah. Baik, Anda mau tanya nih. Ya, yang pakai baju biru. Mana yang pakai baju biru? Pakai baju biru. Kasih mic sana. Nam, coba berdiri. Ya. Ah, kasih mic. Kasih hadiah dulu dia. Bisa jawab, gak bisa jawab, kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Masya Allah. Siap, coba kenalkan dirinya dari mana. Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Ruwais. Masya Allah, Masya Allah. Tapi pertanyaannya, sebutkan kalender Hijriah. Muharram yang pertama. Yang kedua Sofar. Ana bantu dua nih. Muharram Sofar. Oh iya grogi. Sebenarnya tahu jawabannya cuma grogi jemaah Masya Allah. Nah. Baik, fadol. Ambil nafas dulu. Muharram. Sofar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadal Ula. Jumadal Akhirah. Syawal. Dzulqa'dah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kasih hadiah lagi. Udah benar rasa. Apa-apa kasih dua hadiah. Baik jemaah. Berkaitan dengan 12 bulan ini. Sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Bulan itu kata Allah di surat At-Taubah ayat 36. Coba dilihat surat Taubah ayat 36. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah. Iya, di surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi sudah ada di Lauhul Mahfudz, di catatan Allah SWT sejak penciptaan langit dan bumi. Kalau bulan itu jumlahnya berapa? 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, ibu-ibu sebutkan 4 bulan haram. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. 4 bulan haram. Angkat tangan dulu, baru jawab. Nah, silakan ini. Muharram, Rajab, Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Ternyata Google juga jemaah. Kasih hadiah juga jemaah. Masya Allah. Ya, 4 bulan. Artinya ini sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Yang belum ada di masa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penentuan tahunnya. Tahunnya itu tahun kapan? Tahun itu baru dibikin di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang surat, ada tanggalnya 12 Rajab umpamanya. Tapi bertanya, Rajab tahun keberapa ini? Akhirnya para sahabat Nabi berinisiatif menjadikan hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai awal tahun Hijriah. Jadi kalau tanggalnya sudah ada.
Doa apa yang sebaiknya dipanjatkan saat dalam keadaan tertekan? Apa artinya dalil hadis? Masya Allah jemaah. Ini kayak ujian di sekolah gitu jemaahnya. Suruh. Taib, doa dalam keadaan tertekan itu doanya Nabi Yunus alaihi salam. Tuh kalau bicara tertekan, Nabi Yunus ada di perutnya ikan paus. Tidak ada yang bisa membantu dia. Tidak ada yang bisa mendengar suara dia. Maka dia berdoa membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doanya Nabi Yunus, kata Nabi alaihi salatu wasallam, doa udhin nun, yang baca itu dalam kesulitan Allah akan berikan kemudahan kepada dia. Maka baca doa itu. Apa artinya? Artinya tauhid. Ibadah lagi, mengatakan La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, engkau terlepas dari segala kesalahan, engkau suci ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, aku yang termasuk orang-orang zalim. Jadi jamaah, kalau antum kena musibah, kena balah, jangan pernah menyalahkan Allah Azza wa Jal. Allah itu maha suci, Allah itu as-salam, yang selamat dari segala kekurangan. Tapi Ustaz, ana merasa tidak salah. Kenapa ana kok dapat musibah seperti ini? Musibah itu bisa mengangkat derajat, bisa menghapuskan dosa. Dan orang yang paling berat ujiannya itu bukan ana, bukan antum semuanya, tapi siapa? Para nabi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dihadapkan pilihan antara menyekolahkan anak-anak kami di pesantren di Indonesia untuk mendapatkan ilmu agama, atau hidup bersama kami di sini dengan segala keterbatasan, keterbatasan sekolah dan ilmu agamanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, orang tua itu punya tanggung jawab menyelamatkan anaknya dari api neraka. Bagaimana caranya? Kalau bicara cara, lihat kondisi. Ada orang tua yang tidak perlu memasukkan anaknya ke pesantren, karena alhamdulillah sang ibu adalah pesantren buat anak-anaknya. Ibunya adalah madrasah buat anak-anaknya. Tapi ada yang gak mungkin. Ibunya Ustaz, ya secara keilmuan juga tidak cukup. Kemudian lingkungan juga tidak mendukung, tidak menopang. Bagaimana? Boleh taruh pesantren? Boleh. Tapi ingat, pesantren itu hanya membantu. Jangan berlepas diri, pokoknya masukkan pesantren, saya mau anak saya lulus 30 juz. Tidak seperti itu. Kita itu minta tolong sama pesantren, sama sekolahan. Jadi ada segitiga yang mendidik anak kita. Yang pertama, sekolah dia, rumah, dan lingkungan kita. Ini harus bersinergi, harus bekerja sama, bergotong royong. Maka silakan orang tua memasukkan anaknya ke pesantren, tapi tetap di dalam pengawasan orang tuanya. Ketika anaknya pulang atau orang tuanya datang, ditanya hafalan Qur'annya bagaimana, tanya bagaimana ibadahnya. Dan subhanallah, di pesantren itu ada yang namanya buku penghubung. Apa bahasa Melayunya? Buku penghubung. Jadi buku yang ditulis di pesantren atau di sekolahan untuk memberikan penjelasan tentang anak ini. Communication. Buku laporan. Jadi orang tua itu harus aktif, proaktif dia itu mengikutin. Karena ada orang tua yang marah-marah sama pesantren, kok anak saya enggak hafal itu fulan hafal. Ini salahnya pesantren ini, bukan. Ternyata fulan itu bapak ibunya peduli sama anak-anaknya. Sedangkan kita yang penting kirim fulus, yang penting kirim fulus, jangan. Jadi orang tua silahkan, kalau memang di sini tidak mampu untuk mendidik anak dia dan memasukkan anak ke pesantren itu,
Umur yang standar itu jamaah setelah lulus SD. SD ini apa Malaysianya? Sekolah dasar umur 12 tahun. Itu dia bisa. Tapi ada anak yang tak bisa. Dia belum berdikari, dia belum mandiri. Dia baru bisa setelah lulus SMP umur 15 tahun. Ya sudah, umur 15 tahun. Jadi orang tua jangan menyamaratakan anak-anaknya. Karena mereka seperti yang kita bahas kemarin, manusia itu punya karakter sesuai dengan karakternya tanah. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang susah dikasih tahu, ada yang bandel. Seperti itu mereka. Maka kita harus bisa menyikapin anak-anak kita sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Afan Ustaz, ana mau bertanya, mungkinkah bahwa nikmat yang kita terima saat ini adalah adab yang disegerakan? Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Kalau engkau melihat Allah ngasih harta kepada seseorang, dikasih harta yang banyak, semua yang dia inginkan dia dapatkan, padahal dia melakukan kemaksiatan. Dia ini berbuat maksiat tapi hartanya tambah banyak, usahanya tambah sukses. Apa kata Nabi SAW? Fa'lam annahu istidraj. Maka ketahuilah bahwa apa yang Allah berikan kepada dia itu adalah istidraj. Istidraj itu bahasa Indonesianya diluluh, jemaah. Apa diluluh itu? Apa? Bukan diluluh, dilulur itu jemaah. Diluluh bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya itu ya dibiarkan gitu loh. Dibiarkan baru nanti diazab. Itu namanya istidraj. Karena dia berbuat maksiat terus hartanya banyak. Kalau berbuat maksiat sakit, ingat sama Allah. Berbuat maksiat bangkrut, usahanya gagal, dia jadi ingat sama Allah. Tapi ketika berbuat maksiat ditambah banyak hartanya, dia lupa sama Allah SWT. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim." Subhanallah. Naam, di surat Al-An'am ayat 44. Nabi membaca firman Allah ini, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai." Ketika orang itu lupa dengan peringatan-peringatan Allah, dikasih penyakit, dikasih musibah tapi tidak kembali kepada Allah, apa yang akan terjadi? "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai." Allah bukakan buat orang itu pintu segala sesuatu. Hidupnya semakin nikmat, jemaah. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika sehingga ketika orang ini bergembira dengan apa yang dia milikin, akhadnahum baghtah, kita cabut nyawa dia dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, mati mendadak dia jemaah, sehingga dia berputus asa. Artinya orang kalau sakit mati, sebelum mati dia sakit masih ada harapan bertobat. Masih ada yang datang mengunjungi dia. Bapak banyak istighfar ya. Bapak banyak berzikir sama Allah. Tapi gimana banyak dosa mati tabrakan. Belum sempat dia bertobat. Jadi nikmat itu bisa jadi adalah karunia dari Allah. Kalau mengantarkan kepada ketaatan. Tapi kalau nikmat itu mengantarkan kepada kemaksiatan. Berarti itu azab dari Allah SWT. Taib jamaah. Ana rasa waktunya udah habis, kita break sejenak. Ana berikan kepada pembawa acara. Fadlullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut."
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semuanya, jemaah. Tak pandang bulu. Akan merasakan kematian. Lalu Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk fitnah. Wa ilaina turja'un. Allah juga mengatakan, aynama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun engkau berada, pasti kematian itu akan menjumpaimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada di buruj. Buruj ini memiliki dua makna. Allah menyebutkan hal itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Di surah An-Nisa. Ayat 78. Buruj itu dalam Al-Quranul Karim disebutkan beberapa kali. Ada surat namanya Suratul Buruj. Apa artinya? Bintang. Sedangkan di ayat ini buruj diartikan benteng-benteng yang kuat. Tapi ada dua makna yang tadi. Buruj itu bisa berarti bintang. Walaupun kalian berada di bintang. Kita lihat manusia sekarang berusaha untuk menciptakan atau membuat kehidupan di Mars. Iya. Mereka akan mengadakan investigasi ke sana. Mereka mau bikin pemukiman di sana. Walaupun mereka berada di bintang-bintang manapun, Allah mengatakan, aynama takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi buruj musyayyada. Itu sebuah kepastian. Kita melihat orang-orang besar di muka bumi ini. Presiden, raja, para nabi. Semuanya meninggal dunia. Tidak ada yang kekal dan abadi di muka bumi ini. Jibril alaihissalam pernah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta." Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, engkau pasti mati. Wa'mal ma syi'ta. Beramalah sesukamu. Fa innaka majziun bihi. Kamu pasti mendapatkan balasan. Pasti, jemaah. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa yang engkau mau. Engkau pasti berpisah dengan dia. Dengan apa? Kematian pasti memisahkan kita, jemaah. Berkaitan dengan kematian ini, proses kematian itu kadangkala ada yang menunggu waktu panjang. Tapi ada yang masya Allah, yang tahu-tahu dia mati. Tadi baru breakfast sama kita. Tahu-tahu siang hari sudah meninggal dunia. Kematian itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal dunia. Ada orang yang berada di Mekah. Bertahun-tahun dia di Mekah. Dia ini orang Pakistan. Dia mengatakan, aku ingin meninggal di Mekah. Aku tidak ingin meninggal di tempat lain. Maka dia tinggal di Mekah. Subhanallah. Di akhir hayatnya dia sakit. Akhirnya dibawa untuk berobat ke Pakistan. Di Pakistan mati. Kalau bicara kematian, wallahi kita gak ada yang tahu, jemaah. Ada seorang ayah yang umurnya sudah 80 tahun. Gak mati-mati. Cucunya sudah mati. Ini sebuah kepastian yang harus kita yakini bersama. Umar bin Abdul Aziz
Umar bin Abdul Aziz meninggal 40-an lebih dia Umar. Dia pernah mengatakan ketika melihat orang-orang sedang di kuburan, jemaah. Orang kalau ngantarkan jenazah ke kuburan itu, kalau lagi panas, biasanya mereka cari yang teduh. Kenapa dia cari yang teduh? Karena takut hitam kulitnya. Takut berubah wajahnya jadi jelek. Lalu Umar mengatakan, man kana hina tusibu syamsu jabhatahu awil ghubaru yakhafu syaina wasya'tha. Mana orang yang ketika terkena matahari di keningnya, di jidatnya, dia takut akan menjadi buruk, akan berdebu wajahnya. Wa ya'lafu dhilla kay tabqa bashashatuhu. Dia lebih suka di tempat-tempat yang teduh. Masya Allah, sekarang nih orang menjaga wajahnya, jemaah, dengan segala cara. Ada salon. Kalau kita lihat, puan-puan ini paling peduli sama wajahnya. Dia bisa punya krim satu lemari, jemaah. Itu ada krim waktu subuh, krim waktu asar, waktu malam. Pokoknya ada krim-krim khusus. Nanti ada yang wajahnya dikasih bengkoang, ada yang kasih timun, kasih apa, subhanallah. Segala cara dilakukan karena dia berharap wajahnya tetap cantik. Tetap fresh. Lalu Umar bin Abdul Hadis mengatakan, fasawfa yaskunu yawman raghiman jadasa. Apa dia enggak ingat kalau suatu hari wajah itu akan terkelupas, jemaah. Kulit jidat ini akan lepas sehingga tinggal tulang belulang. Mata yang indah akan dimakan oleh ulat dan belatung. Rambut itu entah kemana perginya. Hilang semua keindahan, jemaah. Itu yang akan terjadi. Suatu hari pasti akan menghadapi itu orang-orang tersebut. Fi qa'ri mudhlimatin ghabra muhisyatin. Dia akan berada di sebuah lubang yang gelap gulita sendirian. Yutilu fi qa'riha tahta thara labasa. Dia akan berada di dalam ruangan tersebut lama, bertahun-tahun. Bisa jadi lebih lama daripada hidup dia di dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun hidup di muka bumi ini? Hanya 63 tahun. Nah, ibu-ibu, pertanyaannya, berapa tahun Rasulullah SAW hidup di dalam kuburan? Siapa yang mau jawab? Beliau 63 tahun hidup di dunia, di atas bumi. Berjalan 63 tahun, hidup di dalam tanah, berapa tahun? Nah, Fadl, angkat tangan yang mau jawab. Ya, oh belakang, belakang-belakang. Iya, kasih mic-nya itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ya? 1400. 1400. Sampai sekarang, saya hitungnya dari... Pertanyaannya, kapan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Dari situ bisa ngitung. Ya, umur 63, betul. Sohi, kasih hadiah. Umur 63. betul. Pertanyaannya berapa tahun hidup di kuburan? 1400 lebih. Lebihnya berapa? Taib, bapak-bapak. Nam, pakai baju merah. Gimana ngitungnya? Nabi meninggal tanggal berapa, tahun berapa? Dari situ kita bisa ngitung. Ya, kasih hadiah bang, apa-apa bang. Mana hadiahnya? Baik, Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah.
tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin beliau meninggal alaihi salatu wassalam, tanggal tahun 11 Hijriah. Berarti Nabi di dalam kuburnya berapa tahun? 1430 tahun, jemaah. Lebih lama di mana? Di kuburan, jemaah. Lebih lama di kuburan. Maka di sini Umar bin Abdul Aziz mengatakan fi qa'ri mudlimatin ghabra muhisha yutiru, panjang sekali dia akan hidup di sana. Makanya kalau orang berpikir mau bangun rumah, bangun yang di sana. Kalau kita bangun rumah yang besar, kita tahu kita perlu beli rumah apa cukup kontrak rumah, jemaah. Beli apa kontrak? Kita mau berapa tahun Anda hidup di sini? Saya mau 100 tahun. Ya udah kontrak 100 tahun. Sekarang kan ada yang kontrak 30 tahun, nanti diperpanjang lagi 40 tahun. Enggak harus memilikin, tapi yang akan lama itu di kuburan. Dia mengatakan tajahhazi bi jihazin tablughina bihi. Ya nafsu qabla rada lam tukhlaqi abatha. Wahai nafsu, wahai manusia, wahai jiwa, bersiaplah engkau untuk menghadapi itu. Karena engkau diciptakan di muka bumi ini tidak sia-sia. Ayahsabul insan ayutraka sudah. Apakah manusia berpikir dia hidup di muka bumi ini tanpa aturan? Semau dia? Tidak diperintah dan tidak dilarang? Alam yakunut fatan min manin yumna. Apa engkau enggak lupa dulu engkau dari air mani yang dibuang? Subhanallah, jemaah. Maka ingat, kita perlu persiapan menghadapi kematian itu. Hibati fillah, Nabi alaihi salatu wasalam seringkali mengatakan akthiru dzikra hadzimil ladzat. Kalian banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan? Kematian. Itu yang harus sering-sering kita ingat. Makanya kenapa dianjurkan ziarah kubur? Kita tuh kalau ngelihat, kalau jalan di, ya di jalan sini di Dubai, ana dari kemarin sampai hari ini tidak ngelihat kuburan. Di mana kuburan, jemaah? Ditaruh jauh di luar kota, di pinggiran kota. Ini salah satu sekarang sistem kapitalis materialis. Gak boleh ada kuburan di kota. Mereka kalau ada kuburan di kota dipindah, taruh di mana? Kenapa? Karena mereka takut orang itu ingat sama akhirat. Mereka ingin membuat orang yang diingat hanya dunia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk ziarah kubur. Bukan untuk berdoa. Kalau berdoa, kita bisa berdoa buat orang tua kita dimanapun kita berada. Orang tua kita ada di Indonesia, orang tua kita ada di Malaysia, meninggal dunia, dari sini kita bisa berdoa. Gak harus kita datang ke kuburannya. Tapi salah satu tujuan kita ke kuburan, selain mendoakan yang meninggal dunia, adalah mengingat kematian. Jadi jamaah, jangan ziarah kubur nunggu pulang ke Malaysia. Siapa yang pernah ziarah kubur di sini? Kenapa ziarah kubur di sini? Sahabat meninggalkan, kau nggak ada yang meninggal, nggak datang. Itu kan jemaah. Kita akhirnya ziarah kubur itu karena ada yang kenal. Padahal ziarah kubur tidak perlu kenal. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Tapi kalau kita jalan, tadi malam ana dibawa jalan, lihat apa? Burjul Arab. Nanti berangkat lagi ke Hotel Atlantis. Ana lihat, kita ini kapan ingat mati? Nggak ada. Melihat mobil-mobil yang bagus-bagus, nggak ada ingat mati. Maka tolong, dalam rangka kita mengingat kematian, mengingat akhirat itu, lakukan ziarah kubur. Tidak harus kita kenal sama orangnya.
Bahkan ziarah kuburnya orang kafir itu boleh. Bukan untuk mendoakan orang kafir, bukan. Tapi untuk mengingat kematian. Untuk melihat kuburan orang terkaya di dunia umpamanya. Siapa orang terkaya di dunia yang mati jemaah? Steve Jobs. Iya. Udah mati Steve Jobs. Hei, kita masih pakai ini jemaah. Nah, datang ke sini ternyata mati dia, kata dia. Di situ kita lihat apa yang dia bawa. Perusahaan dia tinggalkan, semua hartanya dia tinggalkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu terlena dengan bermewah-mewahan, banyak-banyakan harta. Manusia pada awal hidupnya bekerja untuk apa? Untuk memenuhi keperluan hidup. Di awal hidupnya seperti itu. Alhamdulillah cukup buat makan. Alhamdulillah cukup buat beli mobil. Alhamdulillah cukup buat punya rumah. Ketika rumah sudah dimilikin, mobil sudah dimilikin, anak-anak sudah mapan semua, dia terus bekerja. Buat apa? Buat banyak-banyakan harta. Biasanya sampai titik menimbun harta, menumpuk sudah, gak perlu dia. Dia itu hanya punya angka. Dilihat angkanya, nambah nolnya tambah satu. Dilihat masukin ATM. Oh sekarang gak pakai ATM lagi jemaah. Tiap hari mau tidur buka handphonenya. Buka apa aplikasi bank, dilihat. Insya Allah, alhamdulillah. Taruh tidur. Besok mau tidur buka lagi. Wallahi dapat apa dia? Enggak dapat apa-apa. Sama sekali. Alhaakumut takatsur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam itu selalu mengatakan, ini hartaku, ini milikku, ini milikku. Masyaallah. Manusia seperti itu jemaah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walaisa lahu min mali. Kalian tahu apa sih yang jadi milik manusia sebenarnya? Yang dimakan. Kita makan tadi, antum makan apa? Roti, minum teh karak, itu milik antum. Jadi kotoran itu selesai, milik antum. Yang dimakan kemudian jadi kotoran, itu yang milik antum. Yang kedua, wa ma labistahu fa ablid. Baju yang dipakai. Kita pakai baju sampai baju itu rusak, itu milikmu. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta bihi. Yang engkau sedekahkan kemudian engkau tabung itu. Bakinya milik siapa? Bakinya enggak tahu punya siapa, bukan milikmu. Jadi kalau bicara harta kiamat, apa yang kita milikin itu yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Baki sisa yang ada di lemari kita, di rumah kita, itu milik orang. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu ghairihi ahabbu ilaihi min mali nafsi. Siapa di antara kalian yang harta milik dia, yang harta milik orang lain lebih dia cintai daripada milik dia sendiri? Pernah ada orang jemaah melihat tetangganya beli mobil baru, beli mobil Mercy, kemudian dia datang ke rumah tetangganya, assalamualaikum, boleh saya pegang-pegang mobilnya? Boleh, silahkan. Besok datang lagi, Pak, boleh saya mandikan mobilnya? Boleh, Fadl. Seperti itu. Adakah orang yang mencintai harta tetangganya lebih dari harta dia sendiri? Gak ada. Bahkan kalau dia lihat mobil tetangganya, mudah-mudahan tabrakan mobil ini, apa dia? Karena hasud dia. Gak ada. Makanya para sahabat ketika ditanya sama Nabi SAW, siapa yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta sendiri? Enggak ada ya Rasulullah. Kita lebih cinta dengan harta kita sendiri. Di sini Nabi mengatakan, hartamu itu yang kau makan, hartamu itu yang kau pakai, hartamu yang kau sedekahkan. Sedangkan yang lainnya itu hartanya orang itu. Meninggal dunia jadi milik ahli waris ya. Dan ketika orang meninggal dunia, kata Nabi alaihi salatu wasalam,
orang ini mati, wahtamalahar rijal ala aktafihim, kemudian dipandu oleh orang-orang, dibawa ke kuburan. Kita lihat, orang yang paling cinta kepada dia akan bawa bapaknya ke kuburan. Ibunya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, dibawa. Ini orang cinta bawa ke kuburan, dikeluarkan dari rumahnya. Itu jenazah ketika ada di atas keranda. Kata Rasulullah SAW, dia akan berteriak. Mengatakan, kalau dia orang yang baik, mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, bawa ke sana aku. Karena dia tahu, dia sudah mempersiapkan kuburannya. Kalau dia orang beriman, kuburannya itu akan diluaskan seluas mata memandang. Allahu Akbar. Tapi kalau orang jahat yang mati, maka dia akan teriak mengatakan, ya wailaha, aina yadhabuna biha. Mau dibawa kemana ini? Aku mau dibawa kemana ini? Yasma'u sautaha kullal khalaik, kullul khalaik. Semua mendengar suara dia, kecuali manusia dan bangsa jin. Ahibati billah, kalau setelah kematian itu selesai urusannya, maka orang akan menjadikan kematian itu solusi. Punya utang banyak, dia bunuh diri. Karena dia berpendapat kalau sudah mati, selesai urusannya. Tidak. Di situ ada azab kubur. Di situ ada nikmat kubur. Masya Allah. Ketika orang ini sudah meninggal dunia, yang mengantarkan itu tiga. Siapa yang mengantarkan? Hartanya ikut ngantarkan ke kuburan. Keluarganya ikut, satu kampung. Kadangkala 1000 orang yang ngantarkan jenazahnya. Banyak yang mengantarkan. Pertanyaannya, dari 1000 orang, siapa yang mau tinggal di kuburan? Kalau ibu-ibu meninggal dunia, suami menangis. Berapa jam nangis, bapak-bapak? Nangis sebentar, bawa kuburan ya, sambil dia kuburannya itu dia perbaikin, dia bagusin, dia mulai berpikir kawin sama siapa aku ya. Masih di kuburan ingat sama mau kawin dia. Selesai sudah jemaah. Dan itu yang terjadi. Dan ada perempuan-perempuan yang suka kalau suaminya mati. Ada enggak? Ada jemaah. Ada kisah seorang ini, dia sedang takziah ke rumah temannya, ditinggal mati sama suaminya. Ya Allah, engkau ya sekarang susah hidup sendirian, enggak ada suaminya. Kata dia, alhamdulillah, kata dia, aku capek ngurusin suami itu, kata dia. Sekarang sudah mati, aku bisa bebas. Subhanallah, sahih jamaah. Antum di kuburan, ya siapa yang akan mendoakan antum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Kalau anak manusia mati, putus amalannya kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Tuh, yang tadi mengantarkan ke kuburan, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Semua orang pulang. Hartanya juga pulang. Tinggal amalan yang di sana, yang bersamamu. Maka berusaha kita untuk memperbanyak amalan kita di sana. Dan tinggalkan tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah. Ini kesempatan kita masih hidup jemaah. Sebelum meninggal dunia, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta sama hartanya, dia berat mau mengeluarkan hartanya, maka tolong bikin wasiat. Bikin wasiat. Tulis, kalau aku meninggal dunia, mamanya mobilku yang ini, tolong dikirim ke sekolah ini. Kalau aku meninggal dunia, sepertiga dari perhiasanku buat bangun masjid. Ini kesempatan jemaah. Artinya dia kalau mau kasih masa hidup, dia kedekut. Dia mau kasih Allah, masih cinta dia sama hartanya. Karena Allah mengatakan, bal kalla, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian cinta mati sama harta itu.
Makanya kalau kita berat untuk bersedekah di masa hidup, tolong sedekah setelah mati. Enggak apa-apa, catat. Karena uangnya akan dikeluarkan kalau kita mati, kan enak sudah. Itu pun kadangkala kita enggak berani wasiat, jemaah. Tulis wasiat sebagai sedekah kita. Sedekah jariah. Sedekah itu ada sedekah yang habis. Kita kasih duit untuk dimakan, ya selesai sudah. Tapi ada sedekah jariah seperti Al-Qur'anul Karim yang ditaruh di masjid, menggali sumur ya. Kemudian membangun masjid, membangun sekolahan, itu menjadi sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Segala ilmu yang bermanfaat, apalagi kalau ilmu agama. Kita nih yang punya pembantu di rumah. Tolong pelayan di rumah, pembantu itu dikasih ilmu, diajarin. Ini termasuk amal? Tadi ilmu yang bermanfaat buat dia. Mungkin tidak semuanya bisa menjadi ustaz, tapi semuanya bisa berdakwah, bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kepada keluarganya, kepada teman-teman dekatnya. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tadi malam kita sudah bahas. Mau bikin berapa anak? Mau bikin berapa? Ini jamaah subhanallah. Sebagian orang berpendapat, ya perempuan itu kalau sudah umur 35 tahun sudah berat punya anak. Kata siapa? Kemarin ada berita seorang wanita non muslim ini jamaah. Umur 67 tahun punya anak. 67 tahun punya anak. Jadi bapak-bapak yang punya istri umur 55 masih bisa, insyaallah. Bisa apa enggak jemaah? Bisa. Kita jangan ditakut-takutin sama dokter. Bismillah lah, minum apa, jamu apa, ini tuh insyaallah bisa punya anak. Jemaah, itu anak benar-benar heran. Umur 67 tahun punya anak. Kira-kira dia menempuh apa enggak jemaah? Wallahu a'lam jemaah. Tapi yang jelas masih ada harapan untuk punya anak. Tujuannya apa? Ketika aku meninggal dunia, masya Allah, ada orang yang di surga mendapatkan tempat yang masya Allah. Bingung nih orang ini, orang tua ini bingung. Ya Allah, gimana anna lihada, gimana aku bisa mendapatkan ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka, semua ini karena istighfar anakmu untukmu, karena doa-doa anakmu. Maka berusahalah untuk memperbanyak anak-anak yang soleh. Baik, selesai. Meninggal dunia, dia menunggu hari kiamat di antara azab dan nikmat Allah SWT. Kemudian nanti akan dibangkitkan manusia dari kuburnya. Inilah yang menjadi salah satu penggerak kita mau beramal, yaitu beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya surga dan neraka. Bagaimana orang dibangkitkan dari kuburannya? Dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tak bawa apa-apa jemaah. Dibangkitkan dalam kondisi tak beralas kaki. Itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, laki-laki dan wanita berpikir gimana dalam kondisi telanjang? Iya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-amru a'zamu min dhalik, urusannya lebih besar. Orang tidak akan melihat ke kiri ke kanan, dia akan memikirkan siapa? Nafsi, nafsi, dirinya sendiri jemaah. Dan orang yang akan pertama kali mendapatkan pakaian di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim kok bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang mau jawab? Nah, oh itu, karena waktu dibakar beliau ditelanjangi oleh kaumnya, maka Allah berikan balasan kepada beliau. Beliau menjadi orang yang pertama kali pakai baju di padang mahsyar itu. Baik, silakan kasih hadiah. Kemudian ketika orang ini di padang mahsyar, matahari akan mendekat. Ini bicara setelah kematian. Dengan jarak 1 mil.
akhirnya orang-orang itu tenggelam dalam keringat mereka. Tadi kita singgung pada pembahasan pertama bahwa pembagian harta di dunia ini, pembagian nikmat di dunia ini bergantung kepada ujian yang Allah berikan, bukan bergantung dengan amalan. Tapi nanti di padang mahsyar sampai surga, semua bergantung kepada amalan masing-masing. Ada orang yang keringatnya itu hanya sampai ke betisnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Dan dia melihat di sebelahnya sendiri berduaan, yang sebelah tidak berkeringat, sampai seperti dia. Kullun biqadri amalih, semua sesuai dengan kadar amalnya. Allah ya habbati fillah. Kalau semua sesuai dengan kadar amalnya, disinilah kita baru bisa memahami kenapa dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Orang kalau sudah mati, apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan? Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin aku ke dunia ya Allah. Mau ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh. Itu aja yang dia inginkan. Karena pada hari di padang mahsyar itu, kalau orang membawa sepenuh bumi ini emas, enggak akan diterima aja. Yauma la yanfa' mal wala banun, pada hari itu tidak berguna harta dan anak-anak, tak ada gunanya jemaah. Enggak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang berjumpa kepada Allah dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari kesyirikan, selamat dari hasad, hasud, iri, dengki, itu yang akan mendapatkan kenikmatan. Semua biqadri amali, semua sesuai dengan amalannya. Kemudian setelah itu mereka akan digiring menuju ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi itu modelnya segi empat. Sebulan kali sebulan. Perjalanan sebulan kali sebulan. Orang-orang pada datang. Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana mengenal umatnya? Dari bekas wudu. Gimana kalau dia enggak pernah sholat dalam hidupnya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal dia umatnya? Dia tidak pernah berwudu, dia tidak pernah sholat sama sekali dalam hidupnya. Bagaimana akan dikenal? Apakah dia masih masuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang meninggalkan sholat itu masih muslim? Apakah sudah kafir? Muslim apa kafir jemaah? Orang tidak sholat sama sekali. Kafir kecil. Oh, kafir kecil. Nah, ya betul, ada kafir besar, ada kafir kecil jemaah. Nah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, pendapat yang mengatakan dia melakukan dosa besar dan dia dihukum dengan dibunuh, tapi tidak sampai kafir. Diminta tobatnya, enggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad. Pendapat yang kedua, dia dipenjara sampai dia mau sholat. Yang ketiga, dia dibunuh karena kafir. Dan itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya. Ada yang mengatakan kafir. Terus bagaimana nih orang hidupnya gak pernah sholat, waktu mati minta dibawa ke masjid? Kita melihat di masyarakat jamaah, orang gak pernah ke masjid, pas mati digotong bawa ke masjid. Kira-kira kalau dia hidup, dia mau ke masjid gak? Kalau dia bisa bangun, mau dibawa kemana ana? Ana gak mau ke masjid. Terus kita memaksa dia untuk dibawa ke masjid. Maka di beberapa daerah di Indonesia, kalau ada orang meninggal dunia dan tidak pernah sholat, gak boleh dibawa ke masjid sama mereka. Jangan. Dia hidup tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Sekarang mati, minta kita bawa ke masjid. Lah, kalau mau disolatin, solatin di rumahnya. Sana. Jangan dibawa ke rumah Allah. Subhanallah. Sampai seperti itu. Maka ketika nanti di telaga Nabi SAW, itu ada orang-orang yang datang
untuk minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi tahu dari bekas wudu, dia salat. Tahu-tahu sama malaikat dihalau jemaah. Tidak boleh mendekat ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Ummati, ummati, umatku mereka itu kenapa enggak boleh minum dari telagaku?" Kata para malaikat, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang dikerjakan umatmu setelah engkau meninggal dunia. Artinya ternyata ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa minum, tidak dapat minum dari telaga Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para ulama menjelaskan, mereka adalah pelaku dosa-dosa besar. Mereka adalah orang-orang yang mengganti-ganti dan menambah-nambah merusak agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Maka hendaklah kita persiapkan amalan supaya bisa minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Selesai minum dari telaga, mereka berada dalam masa penantian di padang mahsyar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai ada persidangan. Mulai ada hisab. Persidangan, setiap orang akan berbicara sama Allah tanpa ada penterjemah. Oleh jemaah. Ada banyak dosa yang tidak diketahui orang lain, tapi Allah tahu dengan dosa-dosa kita. Kemudian setelah itu ada pembagian rapot. Dibagikan buku laporan kerjaan. Allah mengatakan, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan semua kalian. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata, mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Kalian baca nih bukuku, kalian baca rapotku ini. Dia akan bawa itu jemaah. Dia tunjukkan kepada orang-orang, ha umuqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin tu iman. Kalau semuanya akan ditampakkan, fa huwa fi 'ayshatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ni orang masyaallah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan jemaah. Dia akan berada di surga Allah yang tinggi. Tapi buah-buahannya bisa dipetik. Datang buah-buahan tersebut. Dikatakan kepada mereka, Kulu washrabu hani'an. Silakan kalian makan dan minum tanpa takut kesusahan. Tanpa takut penyakit. Tanpa takut ada yang melarang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Disebabkan dengan apa yang kalian amalkan pada hari-hari yang dulu. Jemaah di dunia yang kita lihat, ada banyak makanan enak, tapi kita selalu takut untuk memakannya. Kita takut kolesterol, kita takut diabetes, kita takut yang ibu-ibu takut gemuk, takut besar, tapi nanti di sana makan semaunya. Terus bagaimana makanan itu akan pergi kemana? Tidak ada toilet di sana jemaah. Orang tidak ada berpikir sakit perut. Subhanallah, yang ada jusha, yang ada itu sendawa dan keluar di keringat mereka. Itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha
كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. Yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia akan berkata, andai kata aku tidak mendapatkan kitabku ini, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang ada di dalamnya, ma aghna anni maliya, hartaku tidak berguna. Halaka anni sultaniya, kedudukanku, jabatanku tidak bermanfaat semuanya jemaah. Tak ada gunanya semua jemaah. Pada hari itu kalau sudah dapat kitab dengan tangan kiri, kalau di dunia kita gagal dalam ujian, masih ada usaha untuk bisa mengulangin, tapi di sana enggak ada jemaah. Selesai sudah. Allah sudah kasih waktu sama kita, ingat. Modal hidup itu waktu dan bukan harta. Khuduhu faghulluh thummal jahima salluh. Maka diperintahkan malaikat untuk mengambil orang ini, menangkap orang ini, ditarik, dililit oleh rantai, kemudian kemasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu bicara ketika hisab. Selesai hisab, masih ada lagi penimbangan amalan. Ditimbang jamaah. Kalau hisab itu untuk menghitung berapa amalannya, jumlah amalannya. Kalau mizan, timbangan ini untuk melihat berapa berat amalannya, bobotnya. Ada orang punya sholat, terhitung sholatnya 1000 sholat sehari. Ditimbangan seperti kapas. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan tidak ada. Dia ria. Sholatnya kadangkala yang penting bergerak saja, tidak sesuai dengan aturan dan syariat, maka akan ditimbang. Di sini Allah mengatakan di surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Selesai dalam penimbangan, orang itu akan digiring menuju ke sirat. Ke sirat. Orang-orang beriman masih kumpul sama orang munafik. Orang kafir sudah dimasukkan ke neraka. Dalam perjalanan menuju ke sirat ada kegelapan. Tahu-tahu di situ ada pagar yang membatasi antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Orang munafik teriak, alam nakun ma'akum, kita kan sama dengan kalian dulu di dunia, iya. Tapi kalian pura-pura beriman. Maka mereka tidak mendapatkan cahaya dan mereka masuk ke neraka. Sedangkan orang-orang beriman menuju ke sirat. Melewatin sirat itu bukan dengan keahlian. Kalau kita lihat di dunia, masya Allah, ada orang yang bisa lari cepat, ada orang yang mungkin bisa loncat. Tapi ketika di situ, semuanya bergantung dengan amalan. Mereka melewatin sirat. Nanti ar-rahim dan amanah, itu akan jadi pagar di sirat. Orang-orang yang menjaga rahimnya, orang-orang yang selalu berbuat kepada kerabatnya, insya Allah selamat di atas sirat. Setiap dia mau jatuh, rahimnya datang menyelamatkan dia. Orang-orang yang menjaga amanah, insya Allah amanah akan menjaga dia sehingga dia tidak terjatuh. Tapi berhati-hati kalau kita memutuskan rahim kita. Kalau ada orang-orang dari kerabat kita yang kita tidak bertegur sapa dengan mereka, mungkin kita tidak akan mampu melewatin sirat. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la yadkhulul jannah qati, gak akan masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Ketika dia lewat, jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang melewatin sirat ada tiga. Yang pertama, ada ini yang melewatin sirat, orang-orang Islam jamaah. Orang-orang yang beriman, yang melewatin sirat. Ada yang najin, ada yang selamat, tidak tergores sedikit pun. Tahu-tahu dia sampai ke surga sana, ke jalan menuju surga. Ada yang selamat tapi terluka-luka. Ada yang sampai merangkak ya, tapi dia selamat akhirnya. Jadi perjalanan sirat itu jadi adab buat dia sehingga dia sudah bisa masuk surga. Tapi ada yang harus terjatuh ke neraka jahanam. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian ketahuilah berkaitan dengan hisab, mizan, semua dosa yang berkaitan dengan Allah itu mudah pengampunannya. Tapi dosa yang berkaitan dengan manusia berat.
Kalau ada orang yang meninggal di jalan Allah, kata Nabi Muhammad SAW, mati syahid, kemudian dihidupkan kembali, kemudian mati syahid, kemudian dihidupkan kembali, kemudian mati syahid, dan dia punya utang, enggak bakal masuk surga. Hati-hati. Urusan sama Allah kita istighfar tobat, tapi urusan sama manusia, kita pernah menyakitin orang lain, kita pernah berhutang dan tidak bayar, itu bukan urusannya kepada Allah, tapi kepada manusia yang kita pernah ambil uang mereka. Setelah mereka melewati sirat, mereka tidak langsung masuk surga, jemaah. Masih berhenti di atas jembatan Jisr. Ada satu ruang antara neraka sama surga. Kalau sirat itu berada di atas neraka, kalau Jisr ini sudah lewat neraka. Mereka orang-orang yang sudah dijamin masuk surga insyaallah. Hanya saja masih ada kisos di antara mereka yang sama-sama masuk surga. Karena ketika orang masuk surga itu, rasa hasad dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk surga dikatakan udkhulul jannata tibtum, masuk surga kalian, kalian baik semuanya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Persiapkan diri untuk meninggal dunia, persiapkan diri untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lakukan hal-hal, perkara-perkara ya yang kalau bisa kita punya amalan kebaikan yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Kita punya amalan yang orang seluruh muka bumi ini enggak tahu. Suami enggak tahu, istri enggak tahu. Kenapa? Ini yang membantu kita untuk mati husnul khatimah. Punya sedekah enggak ada yang tahu, jemaah. Kita bangun masjid di sana, suami tidak tahu. Alhamdulillah sekarang ini begitu mudahnya untuk menyembunyikan amalan. Pakai apa sekarang, jemaah? Transfer. Kita lihat ada bangun masjid, kita transfer. Kita datang ke sebuah kedai, beli semen, kirim semen ke sana. Sudah enggak usah ngomong siapa-siapa, tak tahu sampai ke sana, jemaah. Berusaha, karena itu amalan yang semoga bisa menyelamatkan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang tua, yang muda, yang perempuan, yang laki-laki, yang pejabat, yang rakyat biasa, rakyat jelata, semua akan meninggal dunia. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Nah, baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah manusia dan jin sendirian di alam semesta ini? Adakah selain dari mereka? Ada enggak, jemaah? Selain dari mereka, alien. Katakan ada makhluk yang datang ke sini. Kita itu banyak dibohong-bohongin. Ada apa makhluk yang mobil bisa berubah jadi robot itu apa? Oh, emak-emak pada hafal semuanya. Emangnya benar ada itu? Ada yang tinggal di mana? Bintang sana, bintang sini. Dia kata, apakah semua bintang-bintang di alam semesta ini untuk kemaslahatan manusia? Jamaah, makhluk itu yang Allah ciptakan ada banyak. Di antaranya tiga yang Allah sebutkan buat kita. Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari api. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Nih, adapun binatang-binatang yang lainnya, ya sudah, mereka nanti akan hilang. Bagaimana dengan bintang-bintang? Apakah diciptakan untuk maslahat manusia? Iya, jemaah. Allah Azza wa Jalla menjadikan bintang buat apa? Ada tiga manfaat bintang. Siapa yang mau nyebutkan? Buat manusia. Angkat tangan, jemaah, yang mau jawab.
Bapak-bapak dari tadi ya. Ada mak-mak di sini. Ya, mak-mak dulu lah, enggak apa-apa. Ntar kita cross check benar apa enggak. Sebagai lampu-lampu ya, hiasan-hiasan langit. Nah, yang kedua sebagai alat pelontar pelempar setan. Nah, rujuman li syaitin. Kemudian yang ketiga penunjuk arah jemaah. Wa bin najmi hum yahtadun. Betul tadi, seperti itu antum mau jawab. Iya. Oh, kasih hadiah juga jemaah karena dia kasih hadiah juga jemaah karena jawabannya sama gitu kan. Cuma bedanya dia dulu yang jawab. Nah, itu manfaat. Artinya bintang itu memang kemarin kita bacakan firman Allah di surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di bumi ini. Jadi yang kita lihat bintang-bintang pun ada manfaatnya buat kita. Salah satunya tadi untuk cahaya, untuk penerangan, masabih, lampu-lampu kata Allah SWT. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Untuk melontar setan-setan. Jadi jin itu jemaah kerjanya dia mencari berita-berita dari langit. Maka mereka ketika mau turun itu kadang-kala ada yang terlempar dengan bintang-bintang tersebut. Antum tahu kadang-kala dukun-dukun itu ucapannya benar. Akan terjadi ini. Oh betul terjadi. Tahu dari mana dia? Tadi. Dari jin-jin. Cuma kata Nabi SAW, jin itu kadangkala bawa satu berita benar ditambah 100 yang bohong. Hadahu jin. Maka seperti itu manfaat diciptakannya bintang-bintang. Umroh. Mengulangi melakukan umroh dengan miqat di Masjid Aisyah sering dilakukan oleh jemaah umroh. Boleh tidak? Kalau bicara boleh tidak, boleh-boleh aja. Karena sebuah ibadah itu dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan persyaratannya. Tapi apakah yang seperti itu dianjurkan atau tidak? Apakah Nabi SAW ketika sampai ke Mekah menganjurkan sahabat ini mumpung? Mumpung bahasa Melayunya apa? Apa? Selagi selagi ada di Mekah nih, perbanyak umrah. Nabi SAW setiap berangkat umrah, beliau sekali saja umrah kemudian pulang. Dan beliau tidak menyuruh para sahabatnya ini, selagi ada di Mekah nih, kita kan jauh dari mana? Madinah ke Mekah ini, selagi ada di sini, ayo umrah dari masjidnya Aisyah. Tidak ada anjuran itu, tapi orang kalau umrah dari masjid Aisyah, sah jamaah. Boleh, boleh aja. Kita tidak mengatakan dosa haram, tidak. Tapi yang lebih utama, ya dalam perjalanan umroh sekali itu cukup. Nanti punya rizki, balik lagi. Karena pahala itu sesuai dengan kelelahan kita. Samakah pahala orang yang umroh dari Masjid Aisyah dengan orang yang umroh dari Dubai? Tak sama. Secara biaya, tentu lebih banyak biaya yang dikeluarkan dari Dubai. Kalau dari Masjid Aisyah berapa biayanya? 10 real. Atau 2 real. 2 real berangkat, 2 real datang. Ya pahala sesuai dengan kelelahan itu. Jadi memang kalau dikatakan apakah sah? Sah. Baik, barakallahu fikum. Jamaah, insyaallah kita lanjutkan setelah makan siang. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dikirim kemari. Di sini ada acara dari pembawa acara Bang Alfian. Bang Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah makan kita baca doa. Alhamdulillah alladzi at'amana wasaqana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita, memberikan minum kepada kita, dan yang lebih penting dari itu, waja'alana minal muslimin. Allah menjadikan kita orang-orang Islam jemaah.
Karena kita tahu orang Islam, orang kafir, semua sama-sama makan. Tapi bedanya umat Islam makan dan setelah makan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk ke soal jawab. Yang bisa ana jawab, ana jawab. Yang tidak bisa, mohon maaf, mungkin tidak akan dibaca oleh Ustaz. Ini ada pertanyaan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 20 tahun ini orang tua saya berpisah. Mereka masing-masing sibuk dengan keluarganya sendiri-sendiri. Karena hal tersebut, saya dan kedua adik saya harus hidup membiayai kehidupan kami sehari-hari dan membiayai sekolah kami sendiri sejak mereka berpisah. Alhamdulillah, ada sedikit bantuan keuangan dari mereka. Sekarang ini bapak saya selingkuh dan itu diketahui oleh ibu tiri saya. Sedangkan ibu saya saat ini menjanda karena meninggal suaminya. Ibu saya boros dalam keuangan. Selain itu juga beliau sering keluar rumah bersama teman laki-lakinya. Dan sering tinggal di luar kota yang katanya menginap di rumah temannya 2 minggu dan balik ke rumah. Selama 1 minggu dan terus seperti itu sampai sekarang ini. Alhamdulillah Allah memberi rezeki lebih kepada saya dengan saya bekerja di Dubai. Dan Allah memberi saya istri dan 1 anak yang sabar menanti kepulangan saya untuk tinggal bersama di Indonesia. Pertanyaan, melihat kondisi bapak dan ibu saya saat ini, selain mendoakan hidayah agar orang tua saya dapatkan, apa sikap yang tepat yang harus saya ambil kepada mereka berdua agar saya dan adik-adik selalu berbakti kepada mereka? Jazakallahu khairan. Masya Allah jemaah, problematika rumah tangga ini beragam dan tak ada habisnya. Berkaitan dengan orang tua kita, perintah yang paling agung setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jal adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan anishkurli wali walidayka, agar kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Apapun yang dilakukan orang tua kita, kita tetap wajib berbakti. Hanya saja kebaktiannya berbeda. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang melakukan kemaksiatan? Seperti disebutkan orang tua berzina. Ibu pergi dengan teman laki-lakinya entah kemana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan unsur akhaka zaliman au madzluman. Bantulah, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia dizalimi atau dia melakukan kezaliman. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang dizalimin kita tolong, itu tahu caranya. Bagaimana menolong orang yang melakukan kezaliman?" Tamna'uhu min dzulmihi. Engkau halangin dia dari kezaliman yang dia lakukan. Ini tugas anak sekarang. Bukan hanya berbagi uang kepada orang tua, bukan hanya mengirim harta kepada orang tua, tapi juga berusaha untuk duduk bersama orang tua. Kadangkala sebagian berkata orang tua sudah tahu tentang hukum, Ustaz. Mereka tahu yang mereka lakukan haram, tapi mereka terus berbuat itu. Kita melihat orang-orang yang berzina, tahu enggak kalau hukum zina haram? Tahu. Orang yang minum khamr, tahu. Maka tugas anak sekarang ketika berbincang sama orang tua adalah berbincang tentang Allah Azza wa Jal. Bukan bicara tentang hukum yang mereka kerjakan. Maka duduklah sama orang tua. Jangan ditinggal orang tuanya. Tuh anak kadangkala jarang jumpa sama orang tuanya. Anaknya di Dubai, orang tuanya di mana, ibunya di mana. Ada sebuah kisah. Kisah Al-Auza'i. Ada satu orang dari Tustar. Tustar itu daerah di Iran sana. Dia melakukan perjalanan panjang ke Lebanon.
ke Lubnan untuk belajar sama Al-Auza'i. Sampai ke majelisnya Auza'i, Auza'i melihat ada orang baru. Gak pernah dia datang ke pengajian, kok baru pertama datang. Ditanyalah sama Auza'i, "Kamu dari mana?" kata dia. "Saya dari Tustar," kata dia. "Daerah Majusi." Ditanya, "Bapakmu, orang tuamu?" "Orang tuaku masih Majusi," kata dia. "Belum masuk Islam." Maka kata Auza'i, "Coba kamu pulang ke kampungmu. Siapa tahu bapakmu masuk Islam lewat tanganmu." Akhirnya ini baru datang nuntut ilmu suruh pulang ya, Pak. Pulang orang ini. Sampai ke kampungnya bapaknya sakit. Maka sang anak merawat bapaknya, dirawat bapaknya. Bapaknya heran sama akhlak anaknya. Sang ayah bertanya, "Nak, agamamu itu apa sih?" Oh, dia katakan Islam, ayah. Dia jelaskan tentang Islam itu seperti. Akhirnya sang ayah masuk Islam. Sang ayah mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dapat berapa hari meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim di surat Luqman, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Sahib artinya temani, kawani keduanya di dunia dengan cara yang baik. Di sini tugas anak adalah mendampingi orang tuanya. Karena dia perlu pendampingan. Supaya ada yang ngasih tahu. Diajak ngaji bersama. Ayahnya diajak sholat ke masjid. Ada hal-hal yang perlu disampaikan. Tapi kalau anaknya di kota mana, bapaknya di kota yang lain, ibunya di kota yang lainnya, maka berat jemaah. Maka nasihat ana buat yang bertanya, semoga antum bisa segera kembali ke Indonesia sehingga bisa lebih dekat. Karena kalau bayi pun kita telepon orang tua, ya kurang etis lah kalau mau ngasih nasihat di sana. Walaupun itu masih bisa dilakukan. Yang kedua, tulis surat. Tulis surat pakai tangan. Buat ayah, buat ibunya. Jelaskan tentang Allah. Yang pertama suratnya muqaddimah, isinya ucapan terima kasih kepada orang tua. Kemudian yang kedua, ucapan maaf karena belum bisa berbakti kepada orang tua. Yang terakhir baru tulis harapan, bukan nasihat bahasanya, tapi harapan. "Ya ayah, aku ingin ayah seperti ini, aku ingin ibu seperti ini." Semoga dengan cara seperti itu kedua orang tuanya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kemudian jamaah, berkaitan dengan perceraian, ada hal penting yang banyak dilupakan oleh kaum lelaki. Anak katakan kaum lelaki, bapak-bapak ini. Bapak-bapak, anak mau tanya, kalau terjadi perceraian, sang anak ikut dengan ibunya, siapa yang bertanggung jawab memberikan nafkah? Tetap bapaknya. Jadi tanggung jawab seorang ayah setelah dia bercerai dari istrinya, tidak ada yang berubah. Gak ada mantan bapak. Ini mantan ayah saya dulu. Senasa ada mantan ayahnya, gak ada. Walaupun sudah bercerai, tetap dia anaknya dan bapak-bapaknya. Jadi 100% tanggung jawab memberikan nafkah, tanggung jawab memberikan pendidikan, itu tanggung jawab seorang ayah. Ibu membantu, iya. Dan anak nasihatkan juga kepada ibu-ibu, ketika anak ikut ibu-ibu, tolong jangan bikin anak itu durhaka sama bapaknya. Mungkin bapaknya zalim kepada ibunya, mungkin bapaknya pernah melakukan perzinaan, melakukan tindakan buruk, tapi ingat, itu tetap bapak anak-anak itu. Anak-anak tetap wajib berbakti kepada ayahnya, walaupun orang tuanya kafir. Apalagi ini hanya melakukan sebuah kemaksiatan. Maka tolong. Dan bagi bapak-bapak juga, kalau terjadi perpisahan dan sang anak ikut bapak karena memang ibunya na'udzubillah berzina umpamanya, kemudian diceraikan, tolong jangan ceritakan perzinaan itu kepada anaknya. Jangan. Sampaikan kepada anaknya, "Ya nak, memang takdirnya sampai di sini. Semoga ibu dapat hidayah.
engkau tetap harus berbakti sama ibumu. Sehingga silaturahim tetap terjaga. Seperti itu, hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bagi sebagian teman, kita bisa mengambil ilmu dari siapa saja asalkan bisa mengambil baiknya dan buang buruknya. Padahal saat ini sangat banyak fitnah syubhat menyambar-nyambar bagaimana sikap kita dan bagaimana menurut ustaz. Ahibati fillah, ilmu ini agama kita. Kita kalau ingin sehat tubuh kita, kita akan cari dokter. Dokter yang spesialis. Dokter yang hebat, tidak sembarang dokter. Kalau untuk tubuh kita, kita berusaha memilih. Bagaimana dengan untuk hati kita? Kemarin kita bicarakan tentang rukun syarat diterimanya amalan. Ada orang gara-gara bergaul sama temannya, berhenti sholat. Anak dulu punya guru di pesantren, dia kuliah. Dapat berapa bulan dia gak sholat. Berhenti sholat. Ketika kita tanya, ustaz kok gak sholat? Iya. Dia langsung membacakan firman Allah. Allah berfirman, katanya, aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat Allah gak perlu sholat, kata dia. Ya gimana? Kalau dapat guru seperti itu. Kita gak paham apa-apa. Oh betul juga ya, tujuan sholat itu kan mengingat Allah. Jadi kalau sudah ingat Allah gak perlu sholat. Dia berhenti sholat. Ya. Maka hati-hati cari guru. Kalau tidak, kalau dikatakan ambil baiknya, buang buruknya. Tahu dari mana baik dan buruk. Sedangkan ustadz itu lebih alim dari kita. Kita kalau sudah tahu baik yang buruk, ya gak perlu datang kajian sudah. Hanya menjadi apa? Menjadi pengawas. Oh yang sampaikan ustaz baik ini ya. Nah. Oh yang itu buruk. Masya Allah. Maka selamatkan hati kita. Kalau memang sholat itu hanya untuk mengingat Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW yang sudah mengingat Allah dalam setiap saat. Sampai bengkak kakinya sholat. Pernah ada riwayat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rahimahullahu ta'ala. Diceritakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Dia lagi tidur antara terjaga dan tidur. Tahu-tahu dia seakan-akan bermimpi. Melihat cahaya yang bagus sekali. Kemudian dari balik cahaya ini memang, ya Abdul Qadir. Labbaik, kata dia. Lalu dari balik suara itu mengatakan, ana rabbuk, aku Tuhanmu Abdul Qadir, kata dia. Labbaik, kata Syekh Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, aku telah menggugurkan kewajiban sholat untuk engkau. Artinya engkau sudah tidak wajib sholat lagi. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Anta iblis. Gitu dia. Kata suara itu, dari mana engkau tahu aku iblis? Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Katanya Allah nyuruh kita sholat. Engkau nyuruh kita ninggalin sholat. Iblis. Itu karena dia punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, merasa jadi waliullah. Kalau dia lihat orang sholat, ya beda makomnya. Itu masih, ana sudah tinggi makomnya, hati-hati. Maka belajar ilmu, tetap kita harus memilih dan memilah. Jangan sampai salah menuntut ilmu. Masya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami sangat ingin berbakti pada orang tua yang sudah renta. Tapi mereka tak ridho jika kami kembali. Karena takut khawatir dengan harta. Takut biaya sekolah anak-anak dan lain-lain. Tidak ingin merepotkan anak. Bagaimana kami harus bersikap? Masya Allah. Itu orang tua kita. Sampai sepuh pun mereka tetap perhatian sama anaknya. Dia siap ditinggal sama anaknya asalkan anaknya bahagia. Allahu Akbar. Maka tunjukkan kepada orang tua, kalau memang ingin pulang, minta keridhaannya. Insya Allah berkaitan dengan harta, sampaikan kepada ibu, ayah, alhamdulillah insya Allah sudah ada, kita akan buka usaha. Karena generasi yang dulu jemaah, orang tua itu lebih suka anaknya jadi pegawai negeri. Di Malaysia pegawai apa? Pegawai negeri. Pegawai kerajaan. Kenapa kok mereka suka jadi pegawai kerajaan?
Karena ada jaminan masa tua. Pensiun. Pensiun apa bahasa Melayunya? Pension. Ya pensiun itu jemaah. Nah, artinya ketika dia tua, dia tidak perlu kerja, ada uang yang dia dapat, subhanallah. Coba lihat, pegawai kerajaan itu, kalau pegawai negeri di Indonesia, pejabat negara, tak ada yang kaya. Kecuali yang korupsi, atau punya usaha lain. Kalau hanya mengandalkan gaji, dari mana? Ya udah tetap itu. Coba kita lihat orang-orang kaya, kebanyakan mereka adalah bisnismen. Orang tua kalau anaknya bisnis takut. Soalnya bisnis ini bisa berhasil, bisa bangkrut, bisa rugi. Maka bagaimana anak sekarang menyampaikan kepada orang tua bahwasanya insya Allah akan ada rezeki ya. Dan rezeki yang paling besar ketika anak bisa kumpul sama kedua orang tuanya, bisa berbakti dengan orang tuanya. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua sudah meninggal dua-duanya, meninggalkan harta rumah. Apakah secepatnya dijual terus dibagikan, ataukah kita teruskan usaha yang sedang berjalan sepeninggal orang tua? Terima kasih. Jamaah rahimakumullah, perlu kita fahami bersama. Kalau orang tua meninggal dunia, harta itu milik ahli waris. Kalau anaknya 5 dan ahli warisnya 5, berarti harta itu punya 5 orang. Kalau di antara 5 orang semuanya mengatakan udah kita enggak usah bagi, kita akan sewakan, kontrakan, hasilnya yang dibagi. Silahkan, itu kesepakatan mereka. Tapi kalau yang 4 tak mau dibagi, yang 1 minta dibagi, maka bagian yang 1 harus diberikan. Harus. Kenapa? Karena dia punya hak di situ. Dia punya hak di situ. Dan yang 4 ini tidak boleh memaksa dia, ini anak durhaka. Tidak jamaah, dia punya hak. Orang kalau ngambil haknya dikatakan salah apa benar? Benar. Orang haknya dia memang. Maka dilihat, kalau mereka sepakat untuk tidak dibagi silahkan, tapi mohon dicatat. Karena takut salah satu ini ada yang meninggal dunia, sehingga haknya jatuh jadi milik anak-anaknya. Kalau anak-anaknya menuntut harus diberikan. Orang ini kadangkala masalah warisan lupa dengan ketentuan Allah. Warisan ini harta nemu. Apa bahasa Melayunya harta nemu? Harta? Harta karun. Harta nemu artinya kita gak usah apa-apa, atau di rumah kita ada uang. Harta turun dari langit. Iya. Artinya sang anak tidak punya usaha apa-apa, tahu-tahu dapat harta. Makanya pembagian harta warisan bukan kepada manusia. Siapa yang membagikan warisan? Allah langsung. Baik, perempuan sekarang dapat, kalau laki-laki dapat 1 juta, perempuan dapat berapa? 500 ribu. Adil apa enggak adil Allah kasih? Orang enggak kerja, perempuannya enggak kerja, yang laki enggak kerja. Ya kenapa dia dikasih 1 juta? Aku dikasih 500 ribu. Allah yang kasih. Allah yang kasih. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil untain. Dan kita tahu kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-laki ini punya tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Kalau dia punya adik perempuan, adiknya itu tetap tanggung jawabnya yang laki-laki. Mungkin duitnya ini nanti dikasihkan kepada adiknya juga. Kemudian perempuan itu memberi nafkah apa dikasih nafkah? Dikasih nafkah oleh suaminya. Kalau laki-laki dia memberikan nafkah jemaah. Jadi berkaitan dengan warisan, mohon itu difahami.
Kalau mau dijual segera, jual segera. Enggak apa-apa. Mau ditetapkan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Adakah benar dalam madhab Syafi'i, sekiranya imam tersilap membaca surah dalam sholat, hanya boleh menyebutkan subhanallah dan tidak membetulkan imam? Ahibati fillah, wallahu alam ya. Berkaitan dengan imam yang salah bacaannya. Yang salah bacaannya itu diperbaiki bacaannya. Diperbaiki bukan dengan subhanallah, tapi diperbaiki bacaannya. Kalau dia dengan subhanallah sudah tahu kesalahannya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak tahu diganti. Umpamai dia salah membaca surat, anggap surat Tabarok. Dia membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lalu dia diam, lupa dia. Apakah yang di belakang mengatakan subhanallah? Imam iya, anak salah. Ini apa betulnya gitu? Masa dia ingin diperbaikin bacaannya. Dia tahu dia salah, maka diperbaikin bacaannya. Wallahu a'lam, kalau dikatakan hanya mengatakan subhanallah enggak tahu. Kemudian berkaitan dengan perempuan, gimana kalau imamnya laki-laki, makmum yang laki-laki enggak ada yang tahu bacaannya. Yang tahu di perempuan ada yang hafidz Al-Qur'anul Karim. Apa yang harus dia lakukan? Dia mengingatkan dengan menepuk tangannya, dengan tepuk tangan ya, dia mengingatkan imamnya dengan seperti itu, tapi dia tidak boleh bersuara. Tapi kalau imamnya itu suami dia di rumah, gak ada orang lain, semuanya mahramnya dia, suami, anaknya, kakaknya, maka perempuan ini boleh memperbaiki bacaan imamnya. Itu pendapat yang lebih kuat. Kalau imamnya perempuan, semua jamaah perempuan, perempuan itu juga boleh memperbaiki imamnya yang salah. Tapi kalau dikatakan hanya mengatakan subhanallah, wallahu a'lam bissawab jemaah. Apa yang dimaksud ibadah yang khusyuk? Khusyuk itu artinya tunduk jemaah. Jadi ketika sholat kita itu benar-benar sedang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Badan kita tidak bergerak ke sana ke sini. Hati kita terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan yang dia baca itu dia hayatin. Banyak orang sholat, masya Allah, sampai assalamualaikum ditanya, tadi imamnya rokaat pertama baca apa? Baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, surat apa ya? Padahal baca Qul huwallahu ahad imamnya. Dia wallahu a'lam. Dia kemana berarti pada waktu itu? Dia tidak hadir hatinya. Makanya orang itu ada yang sholat hanya mendapatkan pahala 10%. Karena khusyuknya cuma 10%. Hatinya ada dalam sholatnya hanya 10%. Sisanya dia pikir tadi makan, masya Allah. Tadi itu makan. Kita makan apa zaman tadi? Antum dapat makan apa? Biryani, Allah, biryaninya kurang enak tadi itu. Sampai sholat pun kepikiran dengan nasi biryaninya jemaah. Sholat terkadang muncul terngiang kata-kata kotor. Apakah sholatnya syah? Dan apakah itu juga ujian? Nah, kalau dikatakan ujian, kita tuh diuji. Dalam sholat kita pun ada setan. Sebagaimana Nabi Adam diuji dengan adanya setan, dan anak keturunannya diuji dengan setan. Kemudian bisikan-bisikan itu tidak membatalkan sholat. Terngiang ucapan kotor ya, mungkin perbuatan yang tidak baik. Maka dia harus melawan. Dia harus melawan hal itu jemaah. Tidak dia biarkan. Kemudian ada namanya riya yang kita sudah bicarakan. Orang kalau niat sholat dari pertama riya, batal sholatnya. Dari awal dia sebenarnya gak mau sholat, tapi karena ada calon mertua, langsung Allahu Akbar. Enggak sah sholatnya. Tidak sah. Karena dia memang sholat dari awal bukan lillahi ta'ala. Yang kedua, ada orang yang sholat lillahi ta'ala. Dia memang mau sholat. Tapi di tengah jalan mertuanya masuk. Mertua bahasa Melayu sama? Mertuanya masuk. Allahu Akbar, yang awalnya tadi baca alam nasroh ganti.
langsung alif lam mim. Masya Allah. Dia riaknya ini bukan dari awal, tapi datang di tengah. Kalau dia membiarkan riaknya itu tidak melawannya, maka sholatnya pun hilang pahalanya. Tapi kalau dia melawan riaknya, enggak, ya Allah jangan sampai aku riak, ya Allah jangan sampai, terus dia berusaha, maka insya Allah dia akan tetap dapat pahala seperti itu. Orang yang tidak menikah, apakah masih tergolong umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jemaah, tergolong umat Nabi? Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Artinya dia benci. Kalau dia tidak menikah bukan karena benci, maka tetap umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau tidak menikah? Ya Ustaz, mafi fulus. Betul. Jadi orang tidak menikah ada sebabnya kadangkala jemaah. Bukan karena dia benci dengan pernikahan, tidak. Ada orang yang sudah berumur tidak menikah. Padahal dia sudah mampu menikah. Ini laki-laki. Kalau perempuan memang dia menunggu dan menanti. Tapi kalau laki-laki rumah sudah punya, usaha sudah punya, tapi tidak menikah, kira-kira kenapa jemaah? Hasan al-Basri atau riwayat Umar bin Khattab pernah melihat ada orang yang sudah mapan kemudian tidak menikah. Dikatakan engkau itu antara satu dari dua orang. Imma antakuna inninan wa imma antakuna fajiran. Kalau engkau mungkin orang yang innin, innin itu impoten. Engkau orang impoten atau engkau suka berzina. Sehingga orang yang suka berzina, dia tidak berpikir untuk menikah. Orang itu punya nafsu, punya hasrat yang dia harus salurkan. Kalau dia punya nafsu itu, dan dia punya harta, kemudian dia tidak menikah, ada apa dengan engkau? Bisa jadi engkau yang enggak perlu menikah karena sudah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka dilihat alasan tidak menikah, kadangkala ya ana belum bisa menikah karena memang enggak punya harta. Ana belum mau menikah karena harus berbakti sama orang tua. Ana sekarang berbakti sama orang tua, insya Allah, semoga Allah kasih rizki, ana akan menikah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah belum mempunyai keturunan termasuk ujian dan bagaimana cara berikhtiarnya? Jamaah rahimakumullah, orang tidak menikah ujian. Menikah ujian. Enggak punya anak ujian. Punya anak ujian. Kita tidak akan pernah terlepas dari ujian. Ada orang yang dikasih anak dengan anaknya masuk neraka. Karena dia memanjakan anaknya, akhirnya anaknya melakukan kemaksiatan, orang tua mendukung, anaknya masuk penjara, dikeluarkan sama orang tuanya, dibayarin terus orang tuanya seperti itu. Maka semuanya ujian. Dan bagi perempuan yang belum punya anak, ikhtiarnya apa? Yang pertama berdoa. Jangan pernah putus asa. Nabi Ibrahim enggak putus asa, sampai tua tetap berdoa. Nabi Zakaria sampai rambutnya putih, istrinya itu mandul, enggak bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria tahu Allah ala kulli syai'in qadir. Maka terus berdoa. Makanya ketika dikasih anak, dikasih kabar gembira anak, ya Allah gimana aku bisa punya anak? Aku sudah tua, istriku mandul. Padahal dia berdoa minta anak. Artinya satu keheranan dari Nabi Zakaria dan Allah kasih anak. Jadi yang pertama berdoa dan jangan tergesa-gesa. Jangan pernah mengatakan, Ustaz saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Ini bentuk tergesa-gesa. Sudah terus berdoa. Karena berdoa tidak ada ruginya. Jamaah, nah lihat ibu-ibu sebagian sudah
memejamkan matanya. Bapak-bapak juga habis makan kenyang, ya Allah Ustaz. Habis makan bukan baca alhamdulillah ladzi at'amani, langsung baca bismikallahumma amutu ahya. Jadi doanya beda, jemaah. Ada orang itu yang kalau pengajian bisa tidur. Dia kan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sejak anak datang kajian itu enak tidurnya Ustaz. Tapi kalau keluar enggak bisa tidur, jemaah. Ini juga ujian, jemaah. Bagaimana hukum asuransi dalam pandangan Islam? Ya, kita harus asuransi. Tapi asuransi sama siapa? Asuransi sama Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika ikut asuransi karena takut dengan masa depan. Dia takut. Takut miskin. Takut anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Takut sakit, takut-takut. Itu yang tadi kita bicarakan tadi, Allah akan menguji kalian dengan rasa takut. Ketakutan itu ada. Yang punya mobil takut mobilnya tabrakan. Yang punya kereta takut keretanya tabrakan. Semua takut. Kadangkala entah kalau di sini jemaah, di Indonesia itu orang mau parkir mobil itu takut. Kalau mobil bagus sih. Takut ada tergores, takut apa, Masya Allah. Ada seorang yang, ini orang tua beli mobil, bagus mobilnya jemaah. BMW dia beli. Yang paling baru waktu itu. Tahu-tahu masuk rumah, di rumah itu semua dimarahin sama ayahnya ini. Sang anak heran, kenapa ayah marah-marah, kata dia. Oh, ternyata mobilnya diserempet beca. Tahu beca? Keserempet beca semua dimarahin. Dia belum siap jadi orang kaya. Orang kaya itu diserempet mobilnya, alhamdulillah. Yang penting bukan hatiku yang tergores. Masya Allah. Ini orang mobilnya tergores, hatinya tergores, jemaah. Mobilnya gak nangis. Pernah lihat mobil nangis? Gak ada yang nangis, itu yang punya, jemaah. Subhanallah. Maka kalau bicara asuransi, asuransikan diri kita kepada Allah. Asuransikan anak-anak kita kepada Allah SWT. Bagaimana cerita Allah di surat Al-Kahf tentang dua anak yatim? Bapaknya udah meninggal dunia. Anak itu punya harta yang tersimpan di sebuah bangunan. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir memperbaiki bangunan rumah itu, jemaah. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya orang. Wa kana abuhuma fan. Karena bapak keduanya itu orang soleh. Ihfadillah yahfadka. Kata Nabi SAW, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia mau meninggal dunia, dia masih raja, masih khalifah. Itu menteri-menteri datang kepada dia. Anaknya 11 jemaah. Kata mereka, Umar, anakmu miskin-miskin. Mumpung selagi engkau itu masih khalifah, kasih wasiatlah buat mereka. Kasih jabatan ini itu apa-apa. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallah alladhi nazzal al-kitab. Sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang akan melindungi orang-orang soleh. Kata Umar, kalau anak-anakku soleh, Allah yang akan jagain mereka. Subhanallah. Anaknya Umar bin Abdul Aziz yang miskin-miskin jadi kaya-kaya, jemaah. Sebagian di antara mereka sekali sedekah 70 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada khalifah yang lainnya, Sulaiman bin Abdul Malik, Masya Allah. Anaknya mati ditinggalin harta yang banyak. Berapa tahun anaknya jadi pengemis-pengemis. Maka di sini kewajiban kita mengasuransikan diri kita, keluarga kita, kendaraan kita kepada Allah SWT. Caranya gimana? Kalau beli mobil, beli dua. Satu taruh di sebuah sekolahan. Ya Allah, ini buat asuransi yang ini, ya Allah. Aku minta engkau jagakan ini, ya Allah. Kalau punya anak, langsung cari anaknya orang. Biayai sekolah dia.
Kita cari anak yatim, kita biayain, itu jadi asuransi buat, kan kita asuransi taruh duit kan jemaah. Daripada ditaruh di tempat asuransi yang haram, taruh di asuransi yang halal. Ustaz, tapi nanti kalau mau ngambil duitnya gimana Ustaz? Allah yang akan kasih. Ada sebuah kisah di Solo jemaah, masya Allah. Ini orang tua, setiap beli sesuatu pasti dua. Sampai uang belanja, tiap bulan dia kasih istrinya, umpamanya 5 juta. 5 juta itu dia taruh di sebuah panti asuhan yatim piatu. 5 juta di rumah, 5 juta di yatim piatu. Ya, rumah anak-anak yatim. Beli baju dua. Ya, kalau beli baju dia dua. Satu dia berikan kepada orang miskin. Sampai suatu hari, sang ayah beli mobil dua. Itu anak-anaknya protes. Ayah, kalau baju dua oke lah, tapi kalau mobil dua ya kan ahsan buat anak-anaknya ayah, kata dia. Kata ayahnya, nak, ayah bukan hanya ingin naik kereta di dunia, ayah juga ingin naik kereta nanti di padang mahsyar sana, nak. Subhanallah. Itu yang namanya asuransi. Tapi kalau asuransi ta'awuni, asuransi yang memang kita hanya menabung ya ma, tidak ada keuntungan apa-apa, tidak ada ribanya, ya silahkan. Seperti orang yang sedang menabung. Enggak apa-apa orang menabung. Tapi kalau tadi, enggak Ustaz, anak ini nabung Ustaz 100 juta, tapi nanti setelah 10 tahun bisa keluar berapa? Bisa keluar ya 150 juta. Dari mana tambahannya itu cuma? Itu yang nanti dikatakan riba. Maka asuransi tolong dilihat. Pernah melihat tukang beca? Di Malaysia enggak ada tukang beca? Enggak ada. Ada. Pernah ngelihat tukang becak asuransi becaknya? Anu dia, anu becaknya tolong diasuransi, nggak ada cuma. Tapi yang asuransi malah orang-orang kaya. Kenapa? Uang semakin banyak, rasa takut semakin besar. Artinya ujiannya semakin berat buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila kita kasih orang tua rizki kita untuk beli tanah atau rumah, bolehkah di kemudian hari tanah rumah tersebut bisa dijadikan warisan oleh orang tua? Apabila kita kasih orang tua rizki untuk beli tanah atau rumah, bolehkah di kemudian hari tanah rumah tersebut bisa dijadikan warisan oleh orang tua? Nggak paham nih jemaah. Apa maksudnya jadi warisan buat anak-anaknya? Iya, kalau orang tuanya meninggal, apakah jadi warisan buat anak-anaknya? Iya, jadi warisan. Balik lagi, tapi kan ketika dia berikan kepada orang tua itu sebagai hadiah, sebagai nafkah, yang tidak boleh jemaah berkaitan dengan zakat. Bolehkah kita memberikan zakat kepada kerabat kita yang nanti kalau dia meninggal dunia kita jadi ahli warisnya? Itu tidak boleh. Contoh mamanya, kita punya adik perempuan, kita kasih zakat dia jemaah. Ketika dia meninggal dunia, adik kita gak punya ahli waris kecuali kita. Berarti uangnya kan balik ke kita, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kerabat kita, kalau kita tidak mewarisi dia, ini berkaitan dengan zakat ya, bukan dengan pemberian yang lainnya, ini berkaitan dengan zakat. Kalau kita mewarisi dia, maka dia tidak boleh dapat zakat. Tapi kalau kita tidak mewarisi, silahkan. Jadi kalau yang seperti ini, yang dipertanyakan tadi, gak ada masalah insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah orang tua juga merupakan ujian atau fitnah? Subhanallah, jemaah. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian lainnya fitnah. Sabar enggak kalian menghadapinya? Artinya ada orang tua yang diuji dengan anaknya, ada anak yang diuji sama orang tuanya, dan semuanya ujian. Khususnya orang tua yang tidak taat pada perintah Allah SWT.
apa sikap yang harus diambil sebagai anaknya untuk selalu berbakti pada orang tua tersebut. Jangan disingkat. Pujian buat Allah tulislah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau disingkat, singkat. Harus boleh disingkat. Pada, ini pada gak disingkat. Orang tua tidak disingkat. Yang dia singkat pujian buat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Maka orang tua ujian buat anak-anaknya. Dan anak harus sabar jemaah. Seperti yang Allah ceritakan di surat Luqman. Ada bapaknya yang kafir. Ujian buat anaknya. Nah, ini assalamualaikum WRWB. Waalaikum WRWB. Masya Allah. Kan jawab salam itu boleh, semisalnya kan boleh jemaah. Paling tidak kan kalau jawab salam itu yang sama atau lebih baik. Kalau dia jawab assalamualaikum WRWB, yang sama? Waalaikumsalam WRWB. Itu sama. Sekali lagi doa jangan disingkat. Kadangkala tulis di WA itu amin ya rabbal alamin ditulis YRE. Iya. Masya Allah. Kenapa jemaah? Sekarang itu bisa auto text. Bisa auto text. Kita tulis YRE langsung keluar amin ya rabbal alamin. Itu yang tetap kita tulis dan itu yang tetap kita baca. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya mau tanya, kalau zakat emas kalau mencapai 85 gram, apakah setiap tahun dizakatkan 2,5%? Naam. Habis nanti emasnya Ustaz. Ada khilaf di antara para ulama, apakah perhiasan itu ada zakatnya? Emas itu ada dua. Emas yang disimpan sebagai tabungan, ada emas yang digunakan sebagai perhiasan. Sebagian ulama mewajibkan emas perhiasan itu ada zakatnya. Tapi sebagian mengatakan tidak. Kalau itu perhiasan untuk dipakai dan tidak berlebihan. Ada perempuan punya emas. Berapa emasnya? Alhamdulillah Ustaz, 2,5 kilo. Perhiasan 2,5 kilo. Bukan perhiasan, simpanan itu jemaah. Ketika itu tabungan dizakatin. Tapi kalau enggak, ini memang emas yang dia pakai untuk berhias. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib dizakatin. Jadi zakatnya memang tiap tahun. Kalau bicara zakat emas ini tiap tahun. Dan kalau punya emas, ana punya emas 50 gram simpanan. Dan ana punya uang ya 10.000 ringgit. Digabungkan jemaah. Kalau nanti nilainya 10.000 ringgit sama 50 gram ana emas ini sampai 85 gram emas baru ada zakatnya. Plus kalau punya barang dagangan. Barang dagangan alhamdulillah saat ini akhir tahun ana punya dagangan tapi belum terjual. Dihitung berapa nih nilai barang dagang. Nilai barang dagangannya kira-kira 20.000 ringgit. Nah, ditambahkan lagi. Baru dikeluarkan zakatnya. Tiap tahun Ustaz. Tiap tahun jemaah. Kita itu bayar tax di sini 5%. Dilakukan bukan tiap tahun. Tiap hari. Beli ini 5%, beli 5%. Ini cuma setahun sekali jemaah. Masa tidak mau mengeluarkannya? Masya Allah, ini pertanyaan panjang sekali jemaah. Nanti kalau kita datang lagi jemaah. Bagi ibu yang tinggalkan puasa karena susukan anak. Adakah perlu ganti plus fidyah atau hanya membayar fidyah? Ada beberapa pendapat ulama. Tapi yang ana lebih condong. Bahwasanya orang yang meninggalkan puasa dan mampu mengganti puasa. Maka dia wajib mengganti puasa. Tanpa fidyah, ganti puasa aja. Kalau dia mampu. Tapi ada perempuan yang tak mampu. Kenapa? Ustaz, saya hamil, gak puasa. Terus menyusuin. Habis menyusuin, hamil lagi Ustaz. Terus nyusuin. Iya, terus seperti itu bertahun-tahun jemaah. Ya di sini dia bayar fidyah jemaah. Tapi kalau enggak, alhamdulillah Ustaz. Dia punya anak, kemudian masih ada
waktu, ada jeda waktu nunggu, di sana dia ganti puasanya jemaah. Itu insyaallah lebih kuat pendapat itu. Ada yang mengatakan cukup bayar fidyah saja, dan itu diriwayatkan riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana jika suami istri dan anak-anak mendapatkan derajat yang berbeda-beda di surga? Apakah mereka jadi tidak tinggal bersama di surga? Subhanallah jemaah. Naam, berkaitan dengan keluarga yang berbeda derajatnya. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan yang beriman, maka Allah akan gabungkan mereka nanti di surga Allah SWT tanpa mengurangi amalan. Derajat yang tinggi jadi rendah, enggak. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Mereka dikumpulkan satu derajat. Yang kedua, mereka tidak dikumpulkan satu derajat, tapi mereka bisa saling berziarah, saling berkunjung. Kayak sekarang lah, bapak-bapak, ibu-ibu ada di Dubai, orang tuanya di Indonesia, kan bisa saling berkunjung. Dan itu sudah bahagia mereka dengan seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan mereka kalau suami istri dikumpulkan, tapi kalau anak sama orang tuanya, maka mereka akan saling berziarah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, saya mau bertanya di luar tema. Saya punya nazar. Kalau kak saya berhenti merokok, saya mau berangkatkan umroh atau daftarkan haji. Tapi kata kakak, karena berangkat haji harus nunggu 10 tahun. Enggak apa-apa kalau didaftarin dulu aja, insya Allah sebelum berangkat sudah berhenti. Jadi ini kakaknya belum berhenti ngerokok, dia minta didaftarin dulu. Daftarin lah, nanti kan masih lama hajinya. Jadi dia mau berhenti ngerokok kalau berangkat haji. Allahu Akbar. Ya gak apa-apa, daftarin aja. Tapi kalau gak berhenti ngerokok, nanti ambil lagi duitnya. Gak jadi kak. Iya, karena daftar itu boleh jemaah. Jadi nanti ketika sudah waktunya berangkat, boleh diambil gak duitnya? Boleh diambil. Ketika kakaknya gak berhenti ngerokok, sudah kakak, ambil lagi duit. Supaya serius dia berhenti ngerokok. Tapi gak apa-apa, daftarkan, mudah-mudahan sebelum itu sudah berhenti. Jemaah, kenapa sih susah berhenti ngerokok? Ada apa di rokok ini? Apakah kalau orang rokok, anak kalau ngerokok badannya tambah sehat? Enggak ada. Orang rokok yang ada batuk-batuk, ya subhanallah. Kita udah bicarakan kemarin di pesawat enggak boleh ngerokok. Mohon tanya, adakah perlu membayar zakat untuk gaji yang diterima bulanan atau hanya harta simpanan cukup haul dan nisab? Ahibatifillah, nisab 85 gram emas itu untuk harta yang sudah berputar 1 tahun. Tidak dipakai. Kita punya uang 100 gram emas, tidak dipakai selama 1 tahun. Kalau orang mengeluarkan zakatnya tiap bulan, boleh. Boleh. Dia mengatakan, Ustaz, ana akan keluarkan zakat tiap bulan. Mamanya ana tiap bulan akan keluarkan 1000 dirham. Nanti ketika bulan Ramadan umpamanya, dia hitung berapa kewajiban dia mengeluarkan zakat. Oh ternyata ana punya kewajiban mengeluarkan zakat 12.000 dirham. Berarti kan sudah dia bayar kan. Jadi dia niat mensegerakan zakat. Zakat itu boleh dibayar di depan. Memangnya kita zakat 2 tahun kita bayarin. Kita punya saudara susah hidupnya, kita hitung kira-kira zakat kita per tahun itu mamai 12 ribu dirham. Kita langsung kasihkan kepada kakak kita 24 ribu dirham sebagai zakat kita. Itu diperbolehkan. Yang tidak boleh menunda pembayaran zakat. Tapi gaji
yang belum sampai nisab dan belum sampai haul tidak ada zakatnya. Yang kita bicarakan ini mensegerakan zakat. Nanti akhir tahun tetap dihitung berapa jumlah harta yang dia miliki. Ada orang gajinya tiap bulan 20.000 dirham. Ada. Udah sampai nisab enggak 20.000 dirham coba? Udah lebih? Gimana? Nisabnya 17.500. Oke nih, 20.000 dirham. Wajib zakat enggak dia? Enggak wajib. Nunggu sampai, karena bisa jadi akhir tahun duitnya tinggal 5.000 dirham. Karena duitnya dibuat bikin rumah sama dia, untuk tempat tinggal dia. Enggak ada zakatnya, cama. Enggak ada zakatnya di sini. Islam itu masya Allah agama yang sangat mudah. Jadi ada orang yang ingin mengeluarkan zakat tiap bulan, ada orang yang bingung zakat tiap tahun harus 2,5 gram emas ya. Semuanya diuji sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya mau tanya, masya Allah, ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Saya mau tanya perihal yang dapat menjatuhkan orang beriman ke dalam neraka saat berada di sirat. Salah satunya tadi disebutkan karena memutuskan silaturahim. Maksud silaturahim ini apakah hanya yang berhubungan darah saja atau berlaku untuk semua umat baik muslim atau non muslim pun? Silaturahim itu artinya berbuat baik kepada kerabat kita. Kerabat itu yang ada hubungan darah sama kita. Paman kita, sepupu kita. Sepupu juga sama bahasa Melayunya. Sepupu, ada dua pupu. Iya. Ada dua pupu, sepupu mereka kerabat kita, kita wajib menjaganya. Tidak dengan orang-orang lain. Yang lainnya dengan umat Islam yang lainnya itu namanya menjaga ukhuwah Islamiyah. Mereka punya hak-hak yang harus kita berikan. Salah satu hak mereka adalah kalau berjumpa kita salami. Kalau kita berjumpa kita tidak memberikan salam berarti kita telah memutus ukhuwah Islamiyah. Bukan silaturahim, bukan jemaah. Ukhuwah Islamiyah. Jadi silaturahim ini untuk yang ada hubungan darah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah ini pertanyaan khusus. Bikin kajian sendiri jemaah. Sebagai saudara tua, saya berniat untuk menabung untuk membantu adik saya menikah. Tapi saya berpikir untuk umroh juga. Mana yang lebih utama? Lihat kondisi. Kalau dilihat anaknya, adiknya memang perlu untuk menikah. Dan kalau tidak menikah berbahaya buat dia, maka berikan kepada adiknya. Tapi kalau enggak usah, adik insya Allah masih bisa ditunda lah. Berangkat umroh, anak kayaknya mau berangkat umroh dulu, silahkan berangkat umroh. Jadi lihat kondisi mana yang lebih mendesak, jemaah. Bagaimana seorang yang pernah berhutang dengan kad kredit yang hutangnya sudah puluhan tahun sekarang sudah impossible untuk dibayar karena rekat yang sudah lama rekod apa rekod ini catatan ya. Karena rekod yang sudah lama, takut dengan dosa tidak membayar hutang, adakah dengan bersedekah boleh menghapuskan dosa tidak membayar hutang? Minta penjelasan dari Ustaz. Lihat jamaah, kalau mereka perusahaan tempat kartu kad kredit itu sudah ada istilahnya memutihkan, artinya sudah tidak dianggap hutang, ya sudah. Seperti orang yang mengikhlaskan sudah nggak punya utang berarti dia. Tapi kalau ternyata tidak, maka dia harus bayar. Kemudian ada hutang-hutang kita di masa lalu yang kita lupa. Orang itu sudah tidak ada lagi. Dulu pernah waktu sekolah, waktu di university,
ngambil pisang goreng tak bayar. Iya. Gimana kita harus bayar? Harus bayar. Kita cari itu sekolahannya. Kita cari kantinnya, kita bayar. Kalau tak jumpa dengan mereka, maka kita sodakohkan atas nama mereka yang memiliki harta tersebut. Jam berapa jamaah? Assalamualaikum Ustaz. Apa pandangan pendapat Ustaz tentang poligami? Oh. Siapa yang tulis pertanyaan ini? Kasih hadiah. Mana yang bertanya? Suami siapa itu kasih hadiah jemaah? Apa pandangan pendapat Ustaz tentang poligami? Untuk wanita katanya jaminannya surga bila ikhlas menjalaninya. Tetapi sebagai manusia biasa terkadang tidak luput dari ketidakikhlasan. Ini perlu dijawab apa tidak? Tak perlu katanya jemaah. Ahibati fillah. Ini puan-puan yang di sini. Tuh bapak-bapak kalau lagi enggak ada istrinya, bicara poligami ini. Tapi kalau ada istrinya, diam. Jadi Masya Allah jemaah. Tapi itu bagus. Artinya bapak-bapak menjaga perasaan istri. Masya Allah jemaah. Kalau mau nikah, nikahlah. Tapi dengan syarat bisa berlaku adil. Sampai jangan sampai menolong janda dan menjandakan istri sendiri. Faham gak jemaah? Kadangkala laki-laki enggak, anak akan tolong janda-janda yang ada ini. Masya Allah. Tiga janda dia selamatkan. Masya Allah. Istrinya jadi janda. Terus siapa yang menyelamatkan istrinya? Oh temannya nanti. Kamu selamatkan janda istriku. Ahibati fillah. Allah ketika membolehkan menikah 2, 3, 4 itu ada syaratnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Enaknya nikah 2, 3, 4 itu berapa lama jemaah? Supaya ibu-ibu tahu, ibu-ibu perempuan ini kadang-kadang berpikir suami ini bersenang-senang terus kalau punya istri 2, 3, 4. Sebagian laki-laki itu hidup dalam azab. Mungkin dia bersenang-senang 1 bulan. Setelah itu istri yang ini punya anak, anaknya masuk rumah sakit, masuk hospital ngurusin mertuanya sakit, mertuanya mati. Dia punya berapa mertua? Punya banyak mertua. Bingung dia jemaah. Jadi kadangkala perempuan hanya berpikir, wah bersenang-senang. Tidak, itu tanggung jawab. Maka perempuan ketika melihat suaminya menikah lagi, kalau dia dilihat bisa berlaku adil, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata zalim, kasih tahu suaminya, bang, kalau abang zalim kayak gini, apa manfaatnya ketika nanti pada hari kiamat akan mendapatkan siksa. Ada suami pada hari kiamat dituntut oleh 4 istrinya. 4 istrinya menuntut karena dia suami yang zalim kepada mereka. Jadi ada sebagian laki-laki jemaah itu hanya mau bergaya ya. Istri berapa? Alhamdulillah 4. Insyaallah. Antum 3 ini sedang melamar yang 4. Jadi untuk berbangga-banggaan saja. Ingat niatkan ibadah lillahi ta'ala. Kalau tidak mampu cukup 1. Jadi bagi perempuan memang tadi ujian. Itu bala. Perempuan suaminya nikah lagi ujian. Perempuan suaminya tidak nikah lagi juga ujian. Ujian apa enggak ujian ibu-ibu? Tetap ujian Ustaz. Ana ini punya suami zalim. Ingin kezalimannya dibagi 2 Ustaz. Dia ingin suaminya nikah lagi supaya kezalimannya bagi 2. Jadi sehari zalim di sini, sehari zalim di sana. Jadi enggak tiap hari dia dizalimin sama suaminya. Ada yang seperti itu jemaah. Jadi semuanya diuji. Yang sukses dalam ujian cuma 2. Kita sudah sebutkan. Yang bersyukur dan yang bersabar. Maka jadilah salah satu dari orang tersebut. Nah ini ada pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam. Siapakah yang berkewajiban menafkahi ibu ketika bapak kami meninggal? Kebetulan saya seorang ibu rumah tangga saja dan memiliki kakak laki-laki yang kurang mampu secara ekonomi. Saya sudah berusaha menafkahi ibu saya, namun gaya hidup ibu saya tinggi sekali. Sehingga suami saya kewalahan. Dan sudah 3 bulan ini saya dimusuhi ibu saya karena tidak bisa memenuhi keinginannya. Terima kasih Pak Ustaz. Ingat, kewajiban anak kepada orang tua adalah memberikan nafkah, mencukupi keperluan hidupnya. Sandang, pangan, papan. Siapa? Anak laki. Anak laki yang gak mampu, kalau anak perempuannya bisa memenuhi, penuhin. Tapi bukan untuk gaya hidup. Ada keperluan hidup, ada gaya hidup. Yang anak harus lakukan kepada orang tuanya adalah memenuhi keperluan hidupnya, bukan gaya hidupnya. Jadi untuk keperluan listrik, ya, kemudian beras, minuman, itu yang dia berikan kepada ibunya. Selain itu, maka itu jadi sebuah anjuran, bukan lagi kewajiban. Dia sudah cukupin, kemudian memang dia tidak mampu, ya kalau bicara dimusuhin ibu, ya nanti tidak melakukan dosa. Bersabarlah menghadapi itu. Ibunya juga ujian buat anaknya. Makanya selain berbagi harta sama ibu, berbagilah hidayah sama ibunya. Selain kasih hadiah, kasih juga hidayah buat orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berikan hadiah kepada yang bisa memberikan rangkuman kajian kita dari kemarin sampai hari ini. Nah, fadhol. Maju ke depan. Hadiahnya ada yang tunjukkan hadiahnya dulu. 3 buku. Sama 1 istri. Masya Allah. Nah, fadhol jamaah. Tiga buku. Semuanya kalau bil kasih. Tiga buku. Ada tujuh. Masya Allah. Empat lain. Ya, empat yang lain dikasih jemaah. Fadlu jemaah. Bapak-bapak, Ustaz. Kita hanya mendengarkan dari kemarin, Ustaz. Yang mencatat jemaah. Baca catatannya, gak apa-apa. Ibu-ibu ada yang mencatat? Masya Allah. Taip, rangkuman kajian kita yang tadi aja. Aduh, udah ngantuk semua Bapak Ustaz. Sudahlah, tutup udah Ustaz. Masya Allah. Taip, hadiah buat peserta paling jauh. Mana angkat tangan? Ini Oman nih, kasih hadiah depan nih. Pasti satu. Ya, ibu-ibu yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Iya, selain Oman ada yang jauh juga kan? Mana? Ruwais, mana yang Ruwais? Oh, itu Ruwais, kasih Ruwais tuh. Kasih Ruwais. Indonesia semua, dari Indonesia, dari Malaysia. Oh, karena berkunjung ya, kalau berkunjung beda lah. Hadiah buat yang paling tua. 6. Berapa umurnya? 72. Ada yang lebih? Kasih yang 72, kayaknya paling tua sudah jemaah. Orang 72 itu udah langka. Harus dilestarikan jemaah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70, umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat dari 70. Oh jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ingat, tujuan kita diciptakan adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-gerik kita, semua perbuatan, ucapan kita niatkan untuk lillahi taala, dan ketahuilah kita akan meninggal dunia dan akan ditanya tentang semua yang kita lakukan. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Sebesar dzarrah itu apa jemaah? Semut. Dzarrah itu semut. Semut kecil yang warna hitam itu biasanya kalau jalan enggak berasa, barang siapa yang beramal kebaikan sebesar semut itu atau seberat semut itu, dia akan melihatnya pada hari kiamat. Dan begitu pula dosa yang dia lakukan, dia akan melihatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar yang saya sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.